Yeah. <laughs> saya Dekan Fakultas Pertanian Kaswal Madewa Insinyur Dewan Nyoman Sarjuna Master Agri Bisnis Rapat Senat Terbuka dalam rangka wisuda ke-63 Universitas Kaswal Madewa ingin menyampaikan profil Fakultas Pertanian Kaswal Madewa di mana Fakultas ini berdiri sejak tahun 1984 bersamaan lahirnya dengan Universitas Warma Dewa sendiri. jadi Fakultas Ketentas Warma Dewa ada berat di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Polri Provinsi Bali pada saat ini Fakultas Ketentas Warma Dewa mengasuh empat program studi yaitu program studi agroteknologi, program studi ilmu dan teknologi pangan, program studi peternakan, program studi manajemen sumber daya pertanian. Dari keempat program studi itu satu yaitu program studi peternakan sudah meraih akreditasi A dari Pan PT pada akreditasi nasional perwakilan. Sementara yang tiga program studi agro ilmu dan teknologi pangan serta manajemen sumber daya perairan saat ini sudah meraih akreditasi B. Namun demikian, salah satu dari program studi yang berakreditasi B yaitu program studi agroteknologi saat ini menunggu asesmen lapangan dari Badan Akreditasi Nasional untuk bisa ditingkatkan nilai akreditasinya menjadi A. Nah, jadi harapan kami semoga saja uh, program studi agroteknologi Pertanian atau e, manajemen sains pertanian yang diperoleh oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Warma Universitas Maka dari itu e, kepercayaan daripada masyarakat atau calon calon mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Dewa sangatlah cukup mumpuni untuk bisa masuk ke Fakultas Pertanian Universitas. Fakultas pengendalian warma dewa saat ini telah dilengkapi dengan berbagai sarana Sarana pembelajaran, antara lain laboratorium ilmu-ilmu dasar Laboratorium analisis pangan, laboratorium pengolahan pangan Laboratorium sumber daya perairan, laboratorium kebun percobaan Dan serta greenhouse, juga laboratorium peternakan semua sarana prasarana laboratorium ini selalu dilengkapi dan diperbarui Sehingga untuk mendukung proses pembelajaran sangatlah e, tercukupi Di samping itu, semua laboratorium ini juga saat ini sudah menerima berbagai kegiatan-kegiatan praktikum Ataupun hasil-hasil penelitian, kegiatan penelitian dari luar Fakultas Kedas Warna Dewa ataupun dari masyarakat yang ingin e, melakukan kegiatan-kegiatan atau menggunakan laboratorium Fakultas Pertanian Kedas Warna Dewa. Fakultas Kedas Warna akan mampu mencapai visinya yaitu Fakultas Pertanian yang bermutu berwawasan ekowisata dan berdaya saing global di tahun 2034 Oleh karena itu Faktor Pertanian selalu kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas implementasi pidarmanya melakukan kegiatan kerjasama dengan berbagai lembaga secara internasional Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Selamat siang dan Om Santi 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 Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Insinyur Niputu Anam Sulistiawati MSC sebagai Kaprodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Warma Dewa Program Studi Agroteknologi dengan Akreditasi B mempunyai misi menjadi pusat pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi di bidang agroteknologi yang bermutu, berintegrasi, berwawasan ekowisata dan kompetitif secara global pada tahun 2034. Profil lulusan program studi agroteknologi menjadi sarjana yang berperan sebagai pelaku usaha produksi tanaman peneliti pengembangan bidang teknologi produksi tanaman yang produktif mampu menjadi peluang usaha perspektif bidang pertanian. Pada program studi agroteknologi, lama studi adalah 4 tahun, SKS yang diambil sejumlah 152 SKS ditempuh dalam 8 semester. kenalkan nama saya Dr. Nimade Ayu Swagani Singapura STP MSI, Ketua Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Warna Dewa. Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan dengan akreditasi B mempunyai visi menjadi program studi ilmu dan teknologi pangan berutuh, yang berwawasan ekowisata dan berdaya saing global tahun 2034. Profil lulusan program studi ilmu dan teknologi pangan menjadi sarjana yang dapat berperan sebagai satu praktisi industri pangan menjadi manajer dan pengusaha dua akademisi sebagai peneliti, pengajar atau instruktur tiga praktisi bidang biasa sebagai konsultan di bidang pangan, hotel, retail, perbankan dan lain-lain program studi ilmu dan teknologi pangan dengan 144 SKS sampai 150 SKS yang ditempuh dalam 8 semester dengan lama studi 4 tahun. Saya Lutfu Ketua Program Studi Pertanakan Fakultas Pertanian Universitas Warma Dewa dengan nilai A, mempunyai visi menjadi program studi yang mampu berperan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk menunjang pembangunan di bidang peternakan yang bermutu, berintegritas, berwawasan ekowisata dan kompetitif secara global pada tahun 2034. Adapun profil lulusan program studi peternakan adalah satu sebagai manajer atau pemimpin pada suatu perusahaan. Dua, sebagai entrepreneur atau membangun dan mengembangkan usaha. Tiga, sebagai community leader, menjadi pemimpin dan penggerak pembangunan di masyarakat. Keempat, sebagai penerap dan pengembang ilmu. Di program studi peternakan, jumlah SKS yang diambil sejumlah 144 sampai 150 SKS ditempuh dalam waktu 8 semester. Selamat nah, kan? nama saya Ingeniur Nimadudar Madi, MSI. Saya adalah hafrodi dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Korma Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan telah terakreditasi B dari eh, Badan Akreditasi Nasional, perguruan ini. Visi daripada prodi kami adalah, menjadikan prodi manajemen sumber daya perairan bermutu dalam pengelolaan manajemen sumber daya perairan e, yang berbasis ekowisata berdaya saing global tahun 2034. Untuk menjadi seorang sarjana bidang perikanan maka mahasiswa harus menempuh sekitar 144 sampai 150 SKS yang mana telah uh, ter, uh, terkumpul di dalam kurikulum selama 8 semester sehingga mahasiswa dapat uh, lulus tepat waktu selama empat tahun profil daripada lulusan program studi manajemen sumber daya perairan adalah satu sebagai pengusaha bidang sumber daya perairan yang kedua, sebagai pengelola sumber daya perairan yang ketiga sebagai peneliti atau pendidik dan yang keempat adalah sebagai perumus kebijakan di bidang kelautan dan perikanan dan yang kelima adalah sebagai konsultan bidang pengelolaan sumber daya, daya. Mari bergabung dengan Fakultas Pertanian Universitas Waktan Dewa. Cek satu dulu sadru Baik Bapak Ibu, para peserta webinar PKM internasional yang saya hormati, kita akan memulai acara pelaksanaan pemberian materi webinar internasional kerjasama antara Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa dengan Fakulti Pertanian Lestari Universitas Malaysia Sabah. Yang saya hormati Dekan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, Bapak Insinyur Dewa Nyoman Satguna MAGB, yang saya hormati dekan fakulti pertanian lestari malaysia sabah bapak associate Profesor dr aswan awang yang saya hormati pembicara narasumber dari universitas malaysia sabah ibu dr candirin su Cuylen. yang saya hormati Pembicara narasumber, Bapak Profesor Madya Dr. Nurhardi Abu Daud, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak-Bapak peserta, utamanya kelompok peternak community livestock dari desa baru yang saya hormati yang berada di kantor desa. Pada hari ini kita akan mendengarkan mengikuti kegiatan pemberian materi dalam rangka pengabdian masyarakat secara internasional yang dilaksanakan bekerjasama antara Universitas Sabah, Universitas Malaysia Sabah dengan Universitas Pramadewa Denpasar. Adapun tema di dalam pemberian materi hari ini tanggal 30 Oktober tahun 2021 yaitu diversifikasi hijauan pakan, nutrisi, pencegahan penyakit dan kesehatan sapi Bali Induk. Ada tiga narasumber yang akan memberikan materinya sebentar lagi. Sebelum kita masuk kepada acara inti, saya memberikan kesempatan ke pada Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Farma Dewa untuk memberikan sapaan, sambutan kepada kita semuanya. Kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Farma Dewa, Bapak Insinyur Dewa Nyoman Satguna, MAGB kami silakan. Baik, eh, terima kasih Uh, Bapak Yantonga yang pagi ini, pagi hari ini selaku moderator acara penyampaian inovasi teknologi berkaitan dengan tata kelola peternakan. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam sehat bahagia bagi kita semua. Yang dihormati Tuan Dekan Fakulti Pertanian Lestari Universiti Malaysia Sabah, Bapak Associate Profesor Dr. Azwan Nawang, Bapak Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat Untas Warma Dewa, Bapak Kepala Internasional Lopis Universitas Warma Dewa, Bapak Imades Warjana kepa, selaku kepala desa baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Bali beserta jajarannya, Bapak Igusti Gusti Made Swartane, selaku ketua kelompok tani Simantri Manahika, oh Bapak yang ampura Pak yang wau kena. Dan para anggotanya di Desa Baru para pimpinan Fakultas Pertanian, Timbalan Dekan 1, 2, dan 3, Ibu-ibu para ketua program studi di lingkungan Fakultas Pertanian Daswarma Dewa dan jajarannya, para presenter International Community Service Fakultas Pertanian Daswarma Dewa saat ini, yaitu Dr. Sandrin Sui Profesor Madya, Dr. Nurhardi Abu Daud, Bapak Insinyur Nyaman Kaco MSI, Bapak Dr. Nengah Mulyarte selaku Ketua Panitia Penyelenggara beserta seluruh anggotanya dan semua peserta lainnya yang berbahagia. Pada hari yang berbahagia ini kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Kuasa Allah Subhanahu wa taala karena berkahnya kita diberi kesempatan untuk bertemu, melenggarakan serangkaian kegiatan Internasional Community Service ini. Terima kasih. Juga saya sampaikan kepada Bapak-Ibu, Tuan-Puan yang mulia semua, baik di Indonesia dan di Malaysia, yang telah menyediakan waktunya untuk hadir secara virtual dalam rangka menyukseskan pelaksanaan kegiatan Internasional Community Service Fakultas Pertanian Kasuar Madewa bekerjasama dengan Fakulti Pertanian Lestari Universiti Malaysia, Sabah, serta dengan kelompok tani Simantri Manah Cika Gunabakti di Desa Baru Kabupaten Tabanan, Bali. Tuan dan Puan semua yang dirahmati Allah, Tuhan semesta alam, kegiatan ini merupakan kegiatan Komite Servis Internasional yang keempat setelah sebelumnya diadakan kegiatan yang sama dengan tiga mitra kerjasama, yaitu Institut Penyelidikan Marin Borneo University Sabah, kemudian dengan Fakulti of Applied Science University Teknologi Mara Sah Alam Selangor, Malaysia, serta dengan Fakulti of Plantation and Agroteknologi University Teknologi Mara, Malaysia. Proses kegiatan Google Service berskala internasional ini dirancang dengan memenuhi skema sim liptak mas semen dikbud ristek dikti dengan target luaran berupa publikasi pada jurnal bereputasi. Dalam kegiatan ini akan diperbincangkan diversifikasi hijauan pakan, nutrisi, pencegahan penyakit, dan kesehatan sapi Bali, indukan. Metodenya berupa metode ceramah tanya jawab, diskusi mendalam dan praktek penerapannya dalam bentuk demonstrasi plot kepada masyarakat sasaran agar menjadi terampil dalam penerapan inovasi teknologi tersebut. Dan kemudian semua proses kegiatan akan dilakukan monitoring evaluasi sesuai dengan target capaian. Seluruh proses kegiatan ini juga dibagikan kepada hal rame di Indonesia dan di Malaysia melalui link virtual. Hadirin semua yang dimuliakan bahwa terwujudnya kegiatan kerjasama ini menandakan simbiosis mutualisme hubungan yang saling menguntungkan bagi para mitra kerjasama, namun yang tak kalah pentingnya adalah saling membina dan memupuk tali silaturahim antar sesama. Diawali dengan kegiatan komite servis ini maka kami berharap akan terus terjalin kerjasama dan terbina kegiatan kolaborasi lain yang berkelanjutan seperti riset kolaborasi, publikasi ilmiah, konferensi aktiviti, lecture and student exchange, pelatihan-pelatihan, file proyek, dan bentuk-bentuk kerjasama lain yang relevan. Bapak Ibu semua yang bijaksana bahwa acara kompetisi ini dapat terselenggara kan? terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya selaku Dekan Fakultas Pertanian Teras Badewa mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Dekan Fakulti Pertanian lestari Universiti Malaysia Sabah beserta jajarannya, Bapak Kepala Desa Baru dan terakhir kepada panitia penyelenggara yang selalu bersemangat untuk mendukung suksesnya kegiatan ini. Saya menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan International Community Service ini masih banyak kekurangan, baik dalam penyajian acara, proses komunikasi antar mitra kerjasama, maka untuk itu saya atas nama Panitia dan Sipitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas Warma Dewa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga kita semua dapat memetik manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan ini, sehingga mampu menginspirasi kita semua untuk bertindak produktif, inovatif, dan berkelanjutan, serta terbebas dari penurunan COVID-19 yang masih mewabah hingga hari ini. Walaupun kondisi kurva penularannya di Indonesia sudah melandai. Demikian sambutan saya Terima kasih atas perhatiannya, Om Santi 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 Om, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya, salam sehat bahagia bagi kita semua. Amin. Demikian tadi sambutan sapaan dari Bapak Dekan, Fakultas Pertanian Universitas Muhammad Dewa kepada kita semua, para peserta webinar, baik yang ada di kantor desa maupun yang ada di linksum. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Bapak Dekan Fakulti Pertanian Lestari dari Universitas Malaysia Sabah untuk memberikan sambutan kepada Bapak Associate Profesor Dr. Aswan Awang diberi kesempatan. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Insinyur Yantonga selaku moderator pada pagi ini. yang saya hormati Bapak Dekan ya, uh, Insinyur Dewa Nyoman Sarguna Perdekaan bagi Fakultas Pertanian Universiti Universitas Warma Dewa Bali Indonesia yang saya hormati juga ke semua pencara-pencara daripada Universitas Warma Dewa dan juga kepada semua penternak-penternak yang dan juga penonton-penonton uh, peserta yang menghadiri pada acara kita hari ini, yaitu International Community Service uh, bagi pihak Fakulti Pertanian Lestari, mewakili Universiti Malaysia Sabah, uh, kita mengucapkan selamat datang dan mengucapkan banyak-banyak ter terima kasih kepada Univers Universitas Dewa atas jemputan dan sudi uh, untuk menjemput kami untuk sama-sama berkongsi uh, pengetahuan dan pengalaman yang kami ada agar semua ini dapat berguna kepada semua yang yang menyertai pada hari ini terutama kepada penternak-penternak uh, kerana penternak-penternak inilah yang akan menyumbang kepada kelestarian makanan kita uh, mereka ini adalah orang-orang insan yang sangat berbakti kepada manusia sejagat. Dengan ilmu-ilmu yang baru itu kita berharap mereka dapat meningkatkan lagi produktiviti dan juga dapat seterusnya itu meningkatkan lagi pendapatan mereka untuk meningkatkan apa tu? memperbaiki kehidupan mereka. Bagi pihak Fakulti Pertanian Lestari kami melihat kerjasama ini sebagai satu permulaan yang sangat baik dan kita juga berharap seperti apa yang Bapak Dekan katakan tadi, ini merupakan langkah pertama untuk kita bekerjasama untuk meneruskan lagi pelbagai aktiviti terutamanya dari segi pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran. Dan juga seterusnya kepada penyelidikan kita melihat pada tahun hadapan juga kita berharap ada lagi banyak aktiviti yang mungkin kita boleh adakan apa tu secara bersiri kita berharap juga jika ada kesempatan bila pandemik ini sudah reda. Satu hari nanti kita boleh bertemu bukan secara secara maya tetapi secara fizikal. Itulah harapan kita dan yang lebih penting lagi adalah kerjasama kita itu kita berharap menjadi sesuatu kebaikan kepada pelajar kita dan terutama sekali kepada masyarakat kita bersama. Jadi bagi pihak fakulti, kedua orang penceramah pada hari ini adalah yang terbaik daripada fakulti kami agar dan saya harap apa juga pengalaman dan pengetahuan yang mereka kongsi itu saya sangat berharap berguna kepada peserta pada hari ini terutamanya kepada penternak-penternak di Bali Indonesia. Sekali lagi bagi pihak fakulti saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya dan semoga keadaan pandemik kita ini juga semakin reda. Di Malaysia ini pun nampaknya pattern itu semakin baik. Ya. Dan kita berharap juga apa juga perkongsian pada hari ini dapat memberikan faedah kita bersama. Terima kasih daripada Fakulti Pertanian Lestari. Terima kasih kepada Universiti Malaysia Sabah. Semoga kita mendapat kebaikan dan keberkatan pada acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Dekan, Fakulti Pertanian Lestari. Dari Universitas Malaysia Sabah atas sambutannya Bapak Associate Professor Dr. Aswan Awang. Selanjutnya kita akan masuk kepada acara inti yaitu pemaparan materi dari pembicara kita dari Malaysia dan dari Warma Dewa. Tetapi sebelumnya kami akan memutarkan video tentang keberadaan kelompok peternak yang ada di Desa Baru. Silakan, petugas. Demikian tadi pemutaran video sekilas keberadaan dari kelompok peternak yang di dalam kegiatan sehari-harinya mengelola atau memelihara ternak mereka. Jadi kelompok ini adalah kelompok simantri sistem pertanian terintegrasi yang diberikan bantuan oleh pemerintah daerah Provinsi Bali. Baik Bapak-Ibu, kita akan masuk kepada sesi pemberian materi Materi, pemberi materi pertama kami akan uh, memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Candirin Sulcuwilen. Uh, Bapak-Ibu sekalian, uh, adapun materi yang akan diberikan oleh Ibu Dr. Candirin adalah pakan hijauan jenis morfologi, nutrien, dan budidaya hijauan pakat. Ibu eh, Dokter Candirin eh, riwayat hidupnya beliau eh, menamatkan pendidikan tahun 2013 eh, BSc dari Universiti Putra Malaysia membidangi animal science kemudian tahun 2017 di universitas yang sama menamatkan program doktor PhD Tahun 2017 pada bidang animal nutrition, animal nutrisi. Uh, pekerjaan beliau saat ini uh, sebagai senior lecturer pada Universitas Malaysia Sabah, ya, pada jabatan livestock production program yang uh, dimulai ta tahun 2017 pada bulan November. Uh, beliau cukup banyak, ya. Cukup banyak hal-hal uh, yang sudah dilakukan, baik itu penelitian, penulisan-penulisan pada jurnal, pada jurnal internasional yang bereputasi. Saya tidak akan membacakan satu-satu karena ini cukup banyak, ya. Ibu Dr. Candirin punya kinerja di dalam bidang akademik, khususnya di dalam tulisan-tulisan ilmiah. Karena kalau saya baca, ini akan banyak menghabiskan waktu. Jadi, saya persingkat saja, mohon maaf, Ibu Dokter Candirin itu, tapi ini sudah dilihat oleh para peserta. Seperti itu, baik sebelum saya mempersilahkan kepada Ibu Dr. Candirin, perlu saya berikan pengantar bahwa di kelompok Simantri Manicika ini, di dalam beternak sehari hari, sudah melakukannya dengan baik pas uh, persoalan penyediaan hijauan pakan tidak menjadi problem karena sepanjang tahun ketersediaan hijauan ini tersedia sepanjang waktu. Uh, persoalan yang mereka hadapi uh, belum uh, apa namanya belum tersedianya macam-macam uh, hijauan, cuman hijauan cuman satu satu dua jenis saja jadi, mereka menginginkan bagaimana mereka mengembangkan hijauan ini bisa lebih beraneka ragam melalui program diversifikasi hijauan. Peternak ini sudah cukup maju dan kompak, dan ini sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Nah nanti para anggota peternak kita mendengarkan nanti dari Ibu Candirin akan memberikan kita pengetahuan ilmu termasuk untuk praktek bagaimana kita melakukan diversifikasi penyediaan hijauan pakan. Nah itu pengantar dari saya, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Candirin Su Cuinlen untuk memberikan materinya selama 20 menit, 20 menit ya Ibu Doktor bisa memanfaatkan waktu. Setelah itu, baru kita akan berdiskusi, tetapi kita akan secara paralel, setelah semua pembicara memberikan materinya. Baik, kita lanjut saja. Saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Candirin untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada kelompok-kelompok peternak yang sudah hadir di kantor desa ini. Silakan, Ibu Doktor, dipersilakan. Okay. Uh, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Um, presentation slide itu dari saya atau dari urus setia. Iya, dari ibu bisa langsung presentasi. Saya sendiri. Iya, ibu sendiri. Oke, okay, siapa? Ya, apa ibu sudah bisa share screen? Iya, uh. sudah bisa. Oke, okay, boleh, boleh nampak. Iya, uh. boleh nampak, boleh nampak. Oke. Okay, um. Um, okay, cak Okay, uh, selamat pagi dan uh, salam sejahtera semua. Okay, maaf saya uh, terpaksa berbahasa Melayu lah. kalau tidak faham tu saya mohon maaf terlebih dahulu dan boleh bertanya kemudian lah. Okay, um, uh, seperti yang diperkenalkan tadi uh, bidang uh, Nama saya boleh panggil Candy sahajalah, lah, uh, tidak perlu panjang macam tu. And then uh, berlatar belakangkan pemakanan haiwan dengan uh, sains ternakan. Jadi uh, uh, tajuk tajuk present uh, apa tu uh, presentation ni uh, tidaklah pakar sangat, cuma boleh berkongsi. Uh, sebab itu saya tambah di bawah dari perspektif di Malaysia sahajalah atau lebih kepada Sabah sahajalah. Uh, okay, um, okay, uh, kita mulakan sikit dengan uh, sedikit pendahuluan. Uh, jadi kita tahu uh, ternak, hanya ternakan ruminan sahaja yang boleh mengguna ataupun memakan sumber-sumber uh, spesies uh, forage ataupun uh, Pakan hijauan lah kita panggil. Jadi ternakan ruminan ni sebenarnya banyak lagi lah selain daripada lembu ataupun sapi yang biasanya kita panggil. Uh, dan terdapat spesies yang berlainan. Contohnya dari Bos uh, indicus, uh, seperti juga uh, sapi Bali dan lain-lain. Okay, so uh, saya mulakan di Malaysia secara uh, umumnya lah. Secara tradisional ternakan ruminan di Malaysia pada mulanya diternak secara kaedah input rendah ataupun secara sistem ekstensif di mana ternakan dibiarkan meragut sendiri makanan dan makanan berasaskan tumbuhan asli yang tumbuh di merata-rata tempat contohnya tepi jalan sungai parit dan longkang lah. Okay tetapi ada juga usaha yang mana Uh, penternak mengulakan sistem uh, ragutan di bawah tanaman ladang tanaman uh, secara sistem integrasi saya percaya bapa-bapa ibu-ibu pernah pernah dengarlah. Okey uh, dan hanya sedikit itu pun jika ada concentrate ataupun sebagai suplemen yang diberi diberikan kepada ternakan. Namun kini uh, Malaysia dia uh, kami kiranya sudah mula beralih arah ke arah uh, penternakan yang lebih intensif di mana ternakan biasanya di uh, dalam kandang sahaja uh, dan makanan yang diberikan berasaskan sumber pastura yang terpilih. Jadi mungkin keadaan ini uh, banyak berbeza dengan uh, keadaan di Indonesia ataupun uh, tempat bapa-bapa ibu-ibu lah. Okay, dan juga uh, kami mula juga menggunakan uh, konsentrat atau suplemen yang lebih tinggi untuk mencapai pertumbuhan ternakan yang lebih cepat dan lebih besar. Okey, uh, namun demikian kami masih menjalankan uh, sistem penternakan secara ekstensif tapi secara integrasilah di bawah syarikat-syarikat uh, uh, terutamanya kelapa sawit uh, tapi dengan sistem pengurusan yang lebih sistematik Okay, ah uh, okay. uh, seperti yang kita tahu sifat pemakanan sapi atau lembu ini ya dia adalah secara meragutlah dia boleh meragut dan dia uh, meragut rumput daripada tanah uh, dan juga uh, ternakan mempunyai gigi yang besar untuk memecahkan tumbuhan yang dimakanlah tapi yang menjadikan ternakan ruminan ini lebih istimewa atau special ialah mana mereka mempunyai perut yang mempunyai empat ruang. Dia tetap satu perut tetapi dia ada empat ruang ataupun dan satu ruang yang lebih besar yang dikenali sebagai rumen lah. Rumen ini menempatkan berbilion-bilion mikroorganisme, mikroorganisma yang sebenarnya menjalankan fungsi pencernaan tersebut, bukan ternakan, bukan ternakan ruminan itu sebenarnya mikroorganisma itu yang menjalankan uh, sistem pencernaan tersebut oleh itu dan disebabkan itulah kita boleh memberikan makanan bersumberkan tanaman ataupun uh, pakan hijauan ataupun kita juga panggil dia sebagai forage lah uh, kita boleh berikan kepada ternakan ruminan dan dijadikan sebagai makanan okey ini adalah macam uh, Infograf ya, ilustrasi yang lebih uh, mudah lah. Jadi uh, perut ternakan ruminan dia uh, satu tetapi dia ada ruang yang uh, ada empat ruang lah. Namun yang paling besar adalah bahagian rumen uh, dengan kapasiti 120 sampai 200 uh, liter lah. Di sinilah yang menempatkan berbilion-bilion mikroorganisma yang mana mak Uh, makanan ataupun pakan yang dimakan akan difermentasi di sini oleh mikroorganisma mikroorganisma dan um, menjadi sumber uh, tenaga dan protein kepada ternakan ini. Okey, so uh, apa itu forage ataupun pakan hijauan? Uh, secara umumnya dia punya definisi ialah mana-mana bahagian tumbuhan yang boleh dimakan oleh ternakan tersebut. Bahagian tumbuhan, jadi dia boleh terdiri daripada daun itu sendiri, boleh terdiri daripada pucuk atau batang batang tumbuhan tu sekiranya boleh dimakan, akar tumbuhan sekiranya boleh dimakan, biji atau mana-mana bahagian sama ada rumput, kekacang ataupun tumbuhan renek lah mana mana sahaja tumbuhan yang boleh dijadikan makanan kepada ternakan. Jadi um, di serata dunia forage ini merupakan sumber yang menyumbangkan hampir 90% keperluan tenaga dan protein uh, untuk ternakan ruminan tersebutlah. Okay, um, topik yang saya diberikan ni agak besar, jadi saya mungkin pergi secara Uh, singkat dan lebih cepatlah. Okey, uh, kita mulakan dengan forage yang paling lazim digunakan di mana-mana pun uh, iaitu rumputlah uh, dengan nama familinya uh, Gramine uh, merupakan satu uh, tumbuhan perennial maksudnya dia boleh rumput boleh hidup lebih daripada 3 uh, tahun. Okey, uh, disebab kan kita berada di kawasan tropikal uh, jadi rumput kita biasanya adalah rumput a uh, C4 lah yang berkaitan dengan fotosintesis yang menjadikan rumput kita biasanya uh, kurang berkualiti ini ber, uh, masalah masalah rumput-rumput di uh, kawasan iklim tropikal lah dia biasanya kurang berkualiti namun hasilnya tinggi. So, hasil bahan kering biasanya boleh dapat antara 20 hingga 40 tan per hektar per tahun. Jadi rumput ini biasanya boleh dikelaskan mengikut dua tabiat pertumbuhan lah sama ada dia secara rumpun ataupun berstolon atau yang merangkumi stolon dan rhizom. Contoh uh, maksud berumpun ialah dia akan kekal sahaja dalam kawasan yang kecil macam ini dan dia akan tumbuh-tumbuh-tumbuh di bahagian itu sahaja. Manakala bahag uh, untuk rumput yang bersifat atau atorizum, dia boleh menjalar dan tumbuh dan uh, spread ke kawasan yang lebih luas. Lah. <tuh> Okey, perbezaannya tidak. Uh, tidak ada masalah sangat Mana-mana uh, rumput yang Kelas rumput yang kita gunakan Cuma um, kita kena uh, Semasa kita Pilih rumput tersebut Kita kena pastikan Mana satu yang kita mahu ataupun Perlukan lah jadi kalau Kita tahu rumput dia akan kurang Menjalar dia akan uh, kekal Di kawasan yang sama tidak menjalar Jauh manakala yang berstolen Dia akan cover dia akan Menjalar dan boleh tumbuh dan menutupi kawasan yang besar namun rumput yang bersifat rumpun ini dia kurang tahan terhadap ragutan maksudnya ternakan tidak boleh dibiarkan meragut di kawasan uh, uh, pastura tanaman uh, rumput tersebut, namun untuk rumput yang berselun um, boleh dimasukkan ternakan untuk meragut di situ juga dan um, Biasanya disebabkan uh, rumput yang rumpun ini biasanya dia boleh hidup tinggi jadi dia punya hasil bahan kering adalah lebih tinggilah berbanding dengan rumput yang uh, berstolen sebab dia tumbuh rendah tetapi dia pergi jauh hasil bahan keringnya adalah lebih rendah. Okey. Uh, okay, contoh rum kita masuk kepada contoh rumput rumpun yang biasanya yang ada di uh, Malaysia ataupun sabala lebih kurang uh, Nombor satu ialah penisetum purpureum ataupun rumput gajah ataupun uh, nepila dan nama berbagai nama dan hybrid yang wujud. So rasanya ini yang paling lazim digunakan di uh, Asia Tenggara, South East Asia. So rumput jenis rumpun dia akan kekal di kawasan ini. Ini sahaja tidak spread sangat dan dia akan tumbuh tinggi. And then kita ada juga rumput gini ataupun maksimum. Maximum. Um, lepas tu kita ada uh, rumput setaria di jenis semua, semua ini adalah rumput jenis rumpun lah. Yang ketara sangat perbezaan rumput setaria ini adalah dia punya inflorescence tu lah. Uh, color kuning sikit. Dan contoh rumput berstolen yang agak uh, meluas diguna pakai adalah contohnya seperti bakaria lah. Bakaria mempunyai spesies yang berlainan uh, yang agak cantik dan selalu digunakan adalah bakaria decumbens namun ini uh, tidak boleh ataupun uh, tidak boleh digunakan untuk ternakan biri-biri sebab dia ada uh, toksisiti lah. Jadi untuk tenakan uh, kambing dan biri-biri kita akan beralih ke uh, brakarya humidikola. Uh, lebih tirus dan okey sikit. Uh, untuk kawasan yang berair, uh, kita boleh beralih ke uh, brakarya mutika ataupun paragras lah nama lain dia. So uh, rumput ini dia lebih tahan kawasan takungan air lah. Okey uh, salah satu rumput asli ataupun indigenous grass di uh, negara ini adalah rumput uh, kerbau ataupun paspalum conjuga lah yang um, yang paling senang kita recognise atau camnya adalah uh, dengan melalui dia punya florsen uh, yang berupa seperti uh, tanduk kerbau Okey kita beralih kepada kekacang. Sejujurnya kalau di Malaysia kita tidak banyak menggunakan tumbuhan kekacang sebagai sumber protein kepada ternakan. Kami lebih kepada penggunaan concentrate teruslah. Namun sekiranya di Indonesia dia menggunakan kekacang itu adalah lebih baik dan sebenarnya untuk ternakan dan kos yang lebih rendah adalah lebih baik juga menggunakan kekacang, namun kita sedia maklum kacang dia banyak uh, faktor anti-nutrisi lah, jadi ada mungkin ada kesukaran untuk mengawal pengambilannya oleh ternakan. Jadi family uh, kekacang uh, leguminose uh, tumbuhan citri bermaksud kualitinya lebih tinggi dan dia boleh dikelaskan kepada yang merayap menjalar dan juga pokoklah. Uh, jenis merayap maksudnya dia tidak akan naik tinggi atau memanjat dia akan kekal di kawasan yang sama yang biasa adalah uh, Desmodium intortum ataupun Arachis pintoi ini Arachis pintoi dia biasanya uh, jadi macam hiasan lah lebih cantik namun boleh juga digunakan sebagai makanan ternakan and then uh, tiga jenis kekacang ini biasanya um, boleh dijumpai di kawasan Uh, tanaman ataupun kelapa sawit lah kalau poh centrosema sentrosem, uh, dengan prioraria boleh dibezakan dengan boleh dicam dengan uh, dia punya uh, bunga kala kala ungu dengan daun dia lebar di bawah ini bentuk spade ini tiru sikit dan uh, lebar di bahagian bawah kekacang jenis pokok Pula yang sangat banyak di, uh, terutamanya Sabah ini adalah lukenalah ataupun ipil-ipil uh, ataupun petai belalang. Um, Nilai protein, kandungan protein yang tinggi namun sekiranya di Malaysia uh, agak diabaikan ataupun tidak digunakan sangatlah uh, ataupun boleh juga beralih kepada glircidia biasanya glircidia ini kalau di sini dia dijadikan sebagai tanaman yang menjadikan sebagai pagarlah kepada seperti ini dijadikan kawasan pagar dan juga uh, option yang lain mungkin sebanyak grandiflora uh, okay, uh, saya ter diminta untuk memasukkan sikit uh, bahagian struktur dan morfologi rumput Jadi um, berkenalan secara ringkas sajalah seperti tumbuhan lain rumput juga mempunyai beberapa organ yang asas yang terdiri daripada bahagian akar yang jenis serabut lah. Lepas tu kita mem, uh, rumput ada batangnya dengan daun yang menyelaputi batang tersebut lah dia bermula daripada bawah-bawah ni dia akan cover satu daun setiap daun tu akan keluar. And then kalau di batang tersebut dia ada node dengan internode. Semakin jauh node ini maksudnya semakin tua lah uh, rumput tersebut. Dan juga mempunyai bahagian bunga ataupun uh, reproductive organ yang mempunyai biji biji untuk um, reproduction purpose lah. Okay, uh, gambar yang lebih um, cantik sikitlah mungkin dengan color. Okay, uh, so moving on to the uh, last part sebab masa pun tidak tidak panjang sangat uh, pasal penanaman ataupun budidaya rumput lah. So um, rumput disebabkan dia bukanlah satu tumbuhan ataupun tanaman yang uh, sukar untuk hidup jadi dia um, biasanya agak senang lah untuk Uh, menanam ataupun establish uh, satu kawasan plot rumput yang baru um, seperti tumbuhan-tumbuhan yang lain kita mesti mulakan dengan penyediaan tanah which covers uh, plow, harrow, rotovet uh, mengikut kesesuaian dan um, keadaan tanah tersebut uh, seterusnya di, uh, diikuti dengan pengapuran sekiranya tanah berasid dan mengikut keperluan saja pembajaan um, biasanya uh, untuk penternak kita galakkan ni dalam sebulan sekali pun mencukupi. Okey, uh, penanaman uh, dia juga berbeza mengikut mengikut uh, spesies rumput yang di mahu ditanamlah. Okey, untuk uh, Contoh yang digunakan pada hari ini adalah contoh rumput nepia lah. Uh, dan kalau rumput nipah dia biasanya menggunakan keratan batang daripada batang nipah yang uh, matang. Okey, ada uh, dua cara penanaman yang lazim uh, secara baring maksudnya ini adalah tanah dan nipah batang nipah yang matang tersebut dimasukkan sehingga 5 atau 6 cm ataupun 2 inci dalam 2 inci di dalam tanah dan uh, batang tersebut Mempunyai inod lah sekurang-kurangnya dua atau tiga ataupun boleh lebih banyak pun tidak ada masalah. Okay, ini adalah kaedah secara baring. Kaedah kedua adalah secara menyerong di mana aa, keratan batang nipir tersebut dia kena dia kena dia perlu dipotong menjadi satu batang yang ada sekurang-kurangnya tiga node. Jadi dia akan ditanam secara yang ditunjukkan dalam video tersebut uh, yang kamu tunjukkan ada dua not di dalam tanah dan satu not di atas Macam itulah secara 45 darjah so um jarak antara baris maksudnya um, satu baris Napier dan satu baris Napier yang di, di direkomendkan adalah antara 0.5 sehingga 1 meter dan 1 meter ni kalau menggunakan uh, machinery ataupun jentera untuk proses menuai rumput tersebut kalau tidak dia boleh jadi lebih dekat lah contohnya 0.5 meter okay, pengurusan rumput juga lazinya tidak sesusah tanaman yang uh, lain lah uh, selepas penanaman yang pertama, yang proses penanaman yang pertama, kalau untuk untuk rumput nepia dia kena dibiarkan hidup dan tunggu selama tiga tahun, eh tiga tahun maafkan saya, uh, 3 tiga bulan dan diikuti dengan penuaian pertama. So maksudnya selepas dia hidup selama tiga bulan, and then kita potong sekali penuaian pertama. Selepas tersebut dia akan hidup. Uh, dia akan tumbuh semula, barulah kita boleh tuai dan beri makan kepada ternakan lah. Uh, pengurusan yang lain seperti pengurusan rumpai, uh, meracun uh, dan juga pembajaan yang seperti dikatakan tadi dalam sebulan sekali, dua bulan sekali pun memadai. Penuaian selepas uh, potongan yang pertama dilakukan untuk rumput nipis setiap enam hingga tujuh minggu lah dan penuaian dijalankan pada paras pukul lali. Ini fungsinya sebab Ya, kalau nepia tu tumbuh, so uh, paras ini sajalah satu satu ankle kaki manusia. Nah, ha, dia bahagian situ sajalah. Tidak terlalu tinggi sebab nanti dia akan tumbuh dan uh, jadi tidak kemas. Jadi kita biasanya bahagian rendah sahaja untuk dia kekal di dalam satu plot ataupun uh, asal lubang yang sama lah. Um, rasanya Um, masa pun hampir tamat dan uh, itu sahaja lah yang perkongsian secara ringkas dan um, yang saya boleh berkongsi pada hari ini mungkin masih kurang berpengalaman dan uh, tidak pakar sangat juga dalam bidang um, pakan hijauan ini. Jadi saya akan menerima soalan dan cuba bantu di hujung uh, nanti yang uh, bersama sesi moderator yang lain. Uh, saya mohon maaf atas segala salah silap uh, cakap ataupun uh, ketidakpahaman bahasa uh, dan terima kasih kepada uh, pihak universiti di sana karena menjemput kami lah, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Candi, tadi dibilang panggil Candi saja, jadi bahasanya Ibu Candi dipahami, ya jadi bahasa Melayu kita rumpun sama-sama rumpun Melayu, jadi bisa dipahami oleh peserta yang ada di sini. Dan itu sudah jelas bisa diterima oleh kelompok peternak lembu. Ya, seperti itu Ibu Dr. Candi. Nanti untuk diskusi, nanti secara paralel setelah semua pemakalah atau pemateri memberikan materinya. Baik, Para peserta yang baik yang berada di kantor desa baru, yang disiarkan secara live streaming melalui link Zoom dan YouTube, eh, kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu eh, pencegahan penyakit dan kesehatan ternak eh, sapi, yang akan diberikan oleh Bapak eh, Profesor Madia Dr. Nur Hardi Abu Daud. Ya, jadi uh, saya tidak memberikan uh, preambul dalam uh, materi ini. Saya uh, langsung saja memberikan dengan hormat kepada Bapak Doktor, eh Profesor Madia, Dr. Nurhardi, Abu Daud, untuk menjampaikan materinya uh, selama 20 menit. Silakan Prof dipersilakan. Terima kasih, Tua Bapak Moderator. Uh, saya harap. Uh, semua dapat mendengar, dapat ya? Jelas, jelas, Prof. Jelas ya. Alhamdulillah, oke. Okay, um, Selain pemandangan, saya pun uh, dapat dilihat, kan? Dapat dilihat, jelas, jelas, Prof. Okey, saya mula. Uh, itu uh, kontak yang boleh uh, dihubungi oleh sesiapa saja. Ada nombornya, nombor uh, handphone saya, uh, nombor emailnya. Kan emailnya email rasmi dan juga personal. Kan uh, kontaknya kalau mau SMS, kenaan apa-apa sajalah. So nama saya Nur Hadi Abu Daud uh, sekarang ni sebagai pensyarah lah, ataupun dosen di Fakulti Pertanian Lestari. Uh, tajuk yang diberikan kepada saya adalah uh, Pencegah penyakit dan kesihatan ternak sapi. Uh, tajuk ni terlalu uh, umum lah untuk kita bincangkan uh, dalam tempoh 20 minit. Jadi kebanyakan slide Uh, presentasi saya ni lebih kepada uh, foto ataupun gambar-gambar saja supaya mungkin kita lebih faham uh, senang juga untuk kita eh uh, faham dan juga mungkin dapat melihat uh, keadaan yang sebenarnya Sebab kata kalau kita lihat uh, dari segi penyakit saja untuk penyakit saja untuk untuk sapi terlalu banyaklah. Kan? Belum lagi penyakit untuk Berbiri, untuk kambing kan, uh, satu tentang penyakitnya, mungkin saya takkan sentuh tentang penyakitnya mungkin kalau ada penternak-penternak uh, di uh, kampung Desa Baru ingin ber bertanyakan nanti, boleh kita uh, terus cuba uh, selesaikan permasalahan tersebut Okey kandungannya uh, lebih kurang ada 5 kandungan satu berkenaan dengan sebelum kita tahu uh, sapi kita itu sakit ataupun tidak sudah tentu kita kena tahu uh, apa yang paling asas lah tentang keadaan normal sapi tersebut kan uh, macam mana yang kita katakan sapi kita ni sihat kemudian apabila kita tahu tentang uh, kita tahu tentang kesihatan atau tanda-tanda sihat sapi tersebut barulah kita dapat membezakan yang uh, sapi yang sakit Kemudian apabila kita dah tahu bahawa sapi kita itu dalam keadaan sakit, macam mana uh, ataupun kita perlu tahu pencegahannya sebelum tenakan kita uh, kita dijangkiti oleh sebarang penyakit, sudah tentu kita kena tahu uh, pencegahan dia. Kemudian apabila sapi kita dah sakit, macam mana kita nak jaga dia, ataupun macam mana kita nak merawat dia. So ada ada lima lah yang saya akan sentuh secara paling asas. Sebab uh, masanya 20 minit, jadi saya tak dapat menyatakan keseluruhannya. Okey, uh, kalau kita nak tahu uh, macam mana, bila kita boleh cakap uh, ataupun kita boleh katakan uh, ternakan sapi kita ini sihat. So biasanya asasnya ada 5 perkara yang paling asas yang perlu kita lihat lah Pertama kita kena lihat dari segi fizikalnya Kan kita lihat dari segi fizikalnya Kemudian dari segi kelakuannya Bahan buangannya Produksinya, produksi ni maknanya Kalau dia sepatutnya melahirkan anak So katalah 3 tahun untuk Untuk ternakan sapi melahirkan anak Sepatutnya dia menghasilkan seekor Ataupun kembar so, Itu yang, yang kadang normal lah yang sepatutnya Kemudian kita juga kena tahu uh, parameter yang normal. Contohnya katalah suhunya berapa beratnya pada ketika umur 6 bulan berapa. So ini asas perkara, perkara yang perlu kita tahu dulu yang dikatakan keadaan normal itu. Okey kalau kita lihat uh, gambar ini sudah tentu banyak persoalan yang timbul lah. Kan kalau kita lihat perbandingan gambar ini, katalah gambar A dan gambar B. So, kalau kita lihat, gambar A dan B, ramai yang akan berkata lembu A ataupun sapi A lebih ataupun sehat berbanding dengan lembu B. Ada juga yang kata dua-dua sehat. Ada juga yang kata mungkin A juga tidak sihat tetapi B uh, mungkin sihat so akan ada pelbagai jawapan uh, bergantung kepada pengalaman ataupun uh, keadaan uh, pendahan kita lah so biasanya saya dah uh, meng apa, meng mengajar pelajar-pelajar di sini kebanyakannya akan kata A itu lebih, lebih sihat lah kan berdasarkan kepada keadaan fizikalnya yang mana uh, body scorenya itu kalau dilihat mungkin dalam lingkungan 4 ataupun 5 berbanding dengan uh, lembu B yang nampak tulangnya kan kurus mungkin kita boleh kata A dan B tu tak ada masalah pun sihat saja kan yang B tu kerana kita kata tak sihat mungkin kerana kita nampak uh, tulang rangkanya ataupun tulangnya kita nampak kurus kan tetapi kriteria yang lain adalah Lembu itu masih lagi meragut, masih lagi makan. Dia pun dapat berdiri empat kaki. Cumanya badan dia saja yang nampak kurus. Kenapa dia, badan dia kurus? kerana kalau kita bandingkan dengan uh, pakannya ataupun rumput hijaunya, yang B itu persekitarannya tiada rumput. Jadi sudah, sudah tentulah di segi nutrisinya uh, value, ataupun nilai-nilai nutrisinya lebih rendah berbanding dengan Uh, gambar A. So mungkin yang B tu masih sihat. Cuma oleh kerana nutrisi dia rendah, sudah tentulah uh, kondisi badannya itu lebih lebih rendah lah berbanding dengan uh, lembu di uh, gambar A. kan. Jadi persoalannya mungkin kedua-duanya sihat. Uh, berdasarkan pada gambar saya lah, Sudah tentulah kalau kita nak uh, diagnose kita perlukan beberapa parameter yang lain yang saya sebutkan tadi Okey, kita teruskan contoh kalau kita nak lihat lagi kita nak bandingkan keadaan normal sudah tentu kita kena lihat beberapa ciri-ciri pada fizikal uh, sapi lah biasanya yang kita lihat uh, bahagian di bahagian kepalanya itu sangat-sangat penting terutamanya contoh kita akan lihat bahagian matanya lah so kalau kita lihat bahagian mata itu kita akan fokuskan ada tak apakah keadaan-keadaan normal yang sepatutnya pada tenakan sapi sudah tentulah kalau kita lihat di sini uh, bahagian matanya matanya sudah tentu sepatutnya bersinar-sinar kan, bersinar-sinar kemudian sudah tentulah tiada apa-apa cecair yang keluar di bahagian mata dia di bahagian kepala juga kita boleh lihat di bahagian uh, kita kata muzzle ataupun bahagian uh, apa, mulut eh bahagian mulut ataupun bahagian hidungnya ataupun nose ataupun muzzle kita akan lihat di sini pertama sekali kebanyakan binatang kalau yang ada muzzle begini dia sepatutnya mesti basah kan dia tidak sepatutnya kering dia mesti basah kalau basah ni maknanya baguslah dia sihat itu tanda keadaan normal kemudian tiada lah hingus yang keluar tidak sepatutnya ada ingus yang keluar, dia mesti bersih di sini. Kemudian, uh, tiada juga lelehan air liur yang sentiasa mengalir. Tiada. Uh, tapi, kita kena bezakan ketika dia makan ataupun mengunyah pada waktu rehat dia. Biasanya waktu tengah hari itu, dia akan mengunyah, akan adalah buih-buih air liur. Uh, itu kita kena uh, bezakan antara yang sakit dengan yang dalam keadaan normal. Jadi, ini antara yang uh, pada fizikal yang kita lihat lah, tentulah so, ada bahagian-bahagian lain dan kita akan lihat ni, uh, bersih saja bersih, kemudian muzzle ataupun hidung dia tu uh, uh, basah, dan tiada cecair yang berwarna keluar daripada hidung ataupun bahagian mulutnya kemudian kita juga akan lihat uh, di bahagian badannya, kalau kita lihat di sini apa-apa jenis sapi pun kalau kita lihat ni, dia berkilat kulit dia mestilah berkilat kan seperti kita memakai uh, minyak minyak rambut kan dia mesti berkilat kemudian uh, bentuk badan bahagian belakangnya itu mestilah lurus kemudian dia berdiri pun dengan kaki yang yang luruslah kaki depan ataupun kaki di bahagian belakangnya okey dia segi kelakuan pula sudah tentulah ini dalam keadaan normal yang mana jantan memanjat yang betina, kan? Jantan memanjat yang betina, kan? Kalau lihat alat kelamin yang jantan itu keluar untuk dia mating ma ma ataupun mengawan dengan yang betinanya, ini kerbau, kan? Berbanding dengan yang ini, kalau kita lihat yang betina memanjat yang, yang, yang betina memanjat yang betina, kan? Jadi adakah ini normal? Yang ini normal lah. Jantan memanjat yang betina untuk mengawan. Tapi adakah ini normal? So kita kena dapat bezakan kedua-dua itu. So adakah gambar A normal? Sudah tentu. Adakah gambar B normal? Nanti boleh ditanya kemudian. Itu di segi kelakuan. Kemudian sudah tentu dari segi uh, kita juga kena lihat semua bahan-bahan buangan dia. Yang yang dibuang adakah uh, najis untuk sapi begini bentuk dia. Kan dari segi dari segi bentuk ataupun teksturnya bentuk kemudian dari segi uh, warnanya dari segi teksturnya kan adakah ini normal kemudian kalau urinnya itu ataupun air kencingnya itu adakah uh, warna dia adalah uh, apa ni uh, warna dia normal kemudian di segi volumnya adakah normal kemudian adakah baunya itu bau air kencing ada normal so ini yang kita kena tahu dululah uh, keadaan yang normal sebelum kita kata apa apa yang selain daripada itu adalah abnormal Kemudian, dari segi produksi, kan, anak, -anak ni, dia mesti menghasilkan. Sama ada, untuk yang uh, sapi, sudah tentulah dia uh, sepatutnya melahirkan anak. Biasa, yang dalam keadaan biasanya, dalam masa tiga tahun, dia sepatutnya menghasilkan dua ekor contohnya. Dua ekor anak sapi. Kan, adakah normal dia menjilat anak yang baru lahir itu dan makan semua tembuni ataupun plasenta ini? Adakah itu normal? So, yang ni semua kita kena uh, uh, faham lah ataupun tahu. Adakah dalam keadaan dia melahirkan, kedudukan dia sepatutnya begini? Berbaring begini? Dan apakah dalam keadaan normalnya? Kemudian, adakah anak yang di-present itu, presentasi anak yang keluar itu, adakah normal begini? So, yang ni kita kena bezakan lah. Selain itu kita perlu tahu dia punya parameter-parameter uh, yang, yang normal sebagai contoh ada pelbagai jenis ternakan ini yang kita nak lihatnya adalah yang sapi ini contohnya uh, dari segi denyut uh, nadinya denyut nadinya tu kita perlu tahu dia range dia ataupun julatnya adalah antara 48 hingga 884 uh, seminit. Kemudian dia punya respirasi dia maknanya kadar uh, pernafasan dia tu 26 hingga 50 per minit dan juga sudah tentulah dia punya temperaturenya plus minus 5 iaitu lebih kurang 38.3 darjah Celsius. Itu yang keadaan normal lah. Kemudian kalau kita lihat juga lain-lain perlu juga lah kita tahu so kita fokuskan kepada sapi saja iaitu uh, dalam keadaan uh, matang sobratnya uh, beratnya antara 464 hingga 653 ini pun bergantung kepada jenis bakarnya adakah dia sapi adakah dia kerbau adakah dia uh, a uh, apa lembu tenusu so uh, uh, berbezalah dia punya uh, parameter normal dia dan berat lahir dia pun bergantung juga kepada bergantung juga kepada uh, a uh, sapi tersebut tapi yang pentingnya kita tahulah apa uh, parameter yang normal bagi item-item ataupun uh, uh, apa ni perkara-perkara tersebut. Kemudian sudah tentu bila kita dah tahu keadaan uh, keadaan normal barulah kita dapat bezakan selain daripada abnormal itu sudah tentulah kita boleh anggapkan uh, keadaan yang di sebaliknya itu adalah abnormal. Dan sama juga kita akan lihat dari segi fizikalnya, dari segi kelakuannya, bahan buangannya, produksinya dan juga parameternya. Sebagai contoh, macam tadi kalau keadaan sihat, dia tidak sepatutnya ada cecair yang berwarna kekuningan ini. Yang pekat, yang melekat pada, yang keluar daripada hidungnya. Kemudian sudah tentulah tidak ada air mata yang keluar begini ataupun cecair yang keluar daripada mata dan juga mata dia tidak bersinar dan bukannya berwarna begini kan keadaan yang pada slide pertama kali kita saya sebut tadi bahawa mungkinlah kurus itu juga salah satu tanda-tanda yang abnormal yang mungkin kita boleh nyatakan oh ternakan sapi kita ni sakit kan ada yang kulit begini ini satu penyakit ni Lampin skin disease ni dan juga uh, jenis ketuan ataupun Papillomatosis. ada juga jenis penyakit kulit yang secara langsung ni kita nampak beginilah okay, seterusnya dari segi kelakuan behavior kita terlihat uh, anak yang baru lahir ni tak sepatutnya dia akan tidur begini jarang lah kita akan dapat lihat dia akan begini dan gini maknanya uh, tanda dia dalam keadaan lemah ini abnormal lah Kemudian slide yang pertama tadi saya dah tunjuk bahawa tenakan tu bahagian belakang tu mesti lurus. Jadi bila dia membongkok ini sudah tentulah tanda dia sama ada dia kaki dia tu tempang ataupun dia ada kaitan juga tentang uh, masalah uh, sakit perut lah. So seperti manusia juga kalau kita sakit perut kita akan biasanya menekan perut dan kita membongkok. Samalah dengan tenakan. Kita akan nampak bahagian tulang belakang ini dia akan membongkok. Okay dan keadaan sapi kalau dia uh, duduk begini itu salah satu tandalah bahawa dia sedang sakit. So ini biasanya peringkat permulaan yang mana dia akan tidur secara mendada. Bahagian dadanya menyentuh ini peringkat permulaan. Kalau lebih teruk lagi dia akan mengiring kan uh, kedudukannya dalam keadaan kita panggil lateral recumbency ataupun kedudukan uh, mengiring. Dan keadaan yang teruk lagi mungkin dia dah boleh terlentang. Ini kelakuan sapi secara umum yang kita boleh dapat lihat keadaan abnormal dari segi uh, kelakuannya. So, Macam mana kita nak mencegah dia ya? sebelum kita kena penyakit? Pertama sudah tentu secara asasnya kebersihan. Kan secara asasnya yang sangat penting adalah kebersihan. Kemudian keadaan persekitarannya, uh, makanan yang uh, bernutrisi tinggi dan uh, volume yang yang cukup ataupun amount yang cukup dan sudah tentu kita pun kena support dengan pelalian ataupun vaksinasi ataupun uh, nyah nyah cacing. jadi so, ni antara empat asas yang paling utama untuk kita mencegah. Dari segi kebersihan. Okey, uh, saya boleh teruskan kan? Okey, dari segi kebersihan sudah tentu dari segi uh, kandangnya tu keadaan yang bersih yang sepatutnya berapa kali kita kena cuci lantai kandang tersebut uh, kemudian dari segi kebersihan dari segi makanannya kalau kalau perlu bagi rumput kering rumput keringlah dan keadaan airnya pun yang 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 bersih yang mungkin sentiasa ditukar supaya dapat uh, di segi kesegarannya sama ada air ataupun makanan dia ke dia sudah tentu kita tak nak lihat persekitaran yang begini keadaan yang basah, becak, kan. So, yang ni akan mempengaruhi lah kesihatan ternakan. Kalau lihat ini juga di ladang ini kita lihat rumputnya pun sudah sudah tiada ataupun kering berbanding dengan keadaan yang di sebelah ni. pasturanya memang cantik. Kan? Dari segi makannya, tentu kita nak makanan yang fresh yang hari-hari di, di di apa? Uh, dipotong dan dibawa ke dalam kandang selain daripada uh, hijauan sudah tentu ada juga kita bagi makanan tambahan seperti yang ada dalam gambarnya okey tempuran kita panggil persentrik seterusnya pelalian uh, juga ataupun vaksinasi kita perlu bergantung kepada jenis Uh, apa ataupun uman ataupun mik mikro mikro organisma yang kita hendak uh, cegahkan katalah untuk apa virus kalau di semenanjung ataupun uh, di Sabah tidak ada ni cuma kalau di semenanjung memang ada penyakit kuku dan mulut kemudian uh, par parasit ataupun kecacingan kita ada perlu buat deworming mengikut jadual-jadual yang ditentukan oleh syarikat-syarikat dan juga uh, untuk bakteria sama ada jenis uh, contohnya brucella, hemorrhagic septicemia, jenis disease. So, di Malaysia ni memang kita amalkan, kita akan bagi ini dan juga yang kesemuan lah yang saya tunjuk ni kita buat di sini. Kaedah penjagaan, apa yang uh, jika berlakunya uh, kenakan kita itu sakit, sudah tentu apa langkah yang perlu kita buat, mesti kita asingkan. Seperti mana juga manusia, apabila kita sakit, kita pergilah hospital dan kita akan masuk ward sama ada ICU ke dan sebagainya. So sama juga prinsip dia dengan tenakan, kita asingkan tenakan tersebut daripada yang sihat. Okey, kita asingkan. Okey, ada lima lima perkara yang asas ni. Pertama kita asingkan. Bila dah asingkan tu sudah tentulah kita kena merawat dia dan kita bagi makanan yang special untuk dia. Kan macam kita melawat rakan-rakan uh, kita di hospital, kita akan pergi macam-macam yang mahal-mahal lah kan untuk kita bagi and then kita buat sampel, ambil sampel lah kita nak tentukan apa apakah penyakit kenakan pada sapi kita dan tentulah tindakan susulan selepas kita mendapat uh, apa ni keputusan daripada makmal yang kita hantar untuk diagnosa. So contohnya kita asingkan. Asingkan di satu tempat khas ataupun kalau kita ada uh, asingkan tu maknanya bergantung kepada keadaan facilities yang kita adalah. Okey. Jadi prinsip dia asingkan. Kemudian kita perlulah merawat dengan pelbagai cara. rawatan anti-generasi rawatan saya akan tunjukkan kemudian. Sudah tentu kita kena merawat tekanan yang yang sakit, yang menunjukkan gejala ataupun tanda-tanda uh, sakit itu. Makanan yang bagus kan uh, yang ada nutrisi, uh, kita bagi suplemen, kita bagi hormon, kita bagi steroid. Aa, dan juga uh, vitamin ataupun mineral Kemudian uh, yang sakit itu sudah tentu kita akan buat sampel Biasanya yang paling basic adalah kita ambil darah lah. Ataupun sampel-sampel yang uh, katalah bahagian hidungnya Macam kita buat covid-19 kita ambil sampel daripada hidung Ataupun pada uh, bahagian tekak So pada tenakan kita ambil darah, uh, najis dia, air kencing dia Uh, bahagian uh, nasal swab, kita swab pada bahagian uh, uh, tekak ataupun kerongkong ataupun bahagian uh, hidungnya. Kemudian bahagian mata, kalau ada penyakit kulit mungkin kita buat skin skin scraping, kita kikis uh, kulitnya untuk tahu apa fungus yang terlibat contohnya. Kemudian apabila kita dapat uh, laporan daripada makmal, keputusan makmal, kita akan buat uh, tindakan susulan lah kita merawat mungkin hari itu kita hanya melawat uh, merawat menggunakan antibiotik saja tapi boleh kerana bila sampel kita dapat rupanya ada juga cacing kecacingan mungkin kita kena merawat menggunakan uh, deworming lah di okey merawat banyak uh, sama suntikan kita sub, ada sapuan ada suapan suapan ni kita suap lah oral uh, titisan kita menitis pada apa ni makan contoh mata kita sembuh, kita spray dan juga rendaman. So ini contoh-contoh, suntikan ni ada yang di bawah kulit, ada yang terus ke dalam uh, apa ni otot, seperti mana kita buat vaksinasi untuk COVID-19, kita suntik pada bahagian otot, tapi untuk tenakan ni ada juga yang di bawah kulit, ada yang terus ke dalam saluran darah. Dan macam-macam jenis lagi. Kita juga ada sapuan, kita sapu pada tanda-tanda uh, sakit tersebut macam mana kita digigit nyamuk so kita sapu pada bahagian yang kena nyamuk and then kita juga memberi suapan melalui oral ataupun melalui mulut contohnya kalau kita nak merawat katalah penyakit disebabkan oleh kecacingan so kita bagi melalui mulut ada juga suntikan berbagai Kemudian kita akan buat titisan jika ada berkaitan dengan mata sudah so tentulah kita akan bagi rawatan titisan itu pada mata kalau telinga telinga lah Kemudian kita juga ada perlunya kita buat semburan kalau kes-kes penyakit seperti uh, apa ni uh, parasit luaran ataupun uh, fungus ada ada spray yang boleh kita gunakan. Ada kes kalau kakinya buruk, so kita akan menggunakan kaedah rendaman sama ada rendaman gitu seperti yang uh, apa dalam gambar ataupun uh, ada kaedah yang lain. Itu sahaja yang saya dapat uh, maklumkan secara asasnya sangat-sangat asas kepada peserta-peserta uh, 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 dan saya akan terima soalan ataupun cadangan ataupun komen pada, pada akhir unik uh, nanti. So, sekian, terima kasih. Uh, baik, terima kasih Prof sudah ya. menyampaikan materi tentang uh, penyakit ya. tentang apa namanya tadi uh, pencegahan penyakit dan kesehatan ternak sapi. Uh, jika ada pertanyaan-pertanyaan dari para peserta di keep dulu. Nanti setelah uh, ketiga pembicara selesai menyampaikan materinya, baru saya akan uh, membuka babak diskusi. Seperti itu. Nanti pertanyaannya bisa melalui raise hand, melalui live uh, chat ataupun nanti buat bapak-bapak peternak yang ada di ruangan kantor desa bisa bertanya secara langsung. Baik, kita akan langsung kepada pembicara yang terakhir, pembicara yang ketiga dari Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, yaitu Bapak Insinyur Inyoman Kace, MMSI. Eh, Pak Nyoman Kace ini eh, pernah menduduki sebagai sekretaris jurusan peternakan tahun 91 sampai 96. Kemudian lanjut menjadi ketua uh, ketua departemen uh, animal Subandri atau jurusan peternakan pada tahun 96 1996 sampai tahun 2000. Kemudian uh, lanjut lagi sebagai pembantu dekan 1 tahun 2000 sampai 2004. Lanjut lagi sebagai dekan Fakultas Pertanian periode 2007 sampai 2015. Dan saat ini sejak tahun 2015 itu uh, menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Warmadewa Dewa. Uh, cukup banyak uh, hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan termasuk pengabdian kepada masyarakat. Uh, saya tidak akan membacakan karena ini juga cukup banyak. Saya membacakan cuman riwayat jabatan beliau di Universitas Warma Dewa. Pak Nyoman Kace akan memberikan materi tentang pemenuhan nutrisi sapi Bali induk. Bagaimana nanti para peternak bisa memperhatikan supaya nanti di dalam memberikan pakan kepada sapi-sapi induknya benar-benar memastikan bahwa nutrien atau nutrisi yang dibutuhkan itu sudah tersedia dari pakan-pakan yang diberikan. Nah seperti apa nanti tentang pemulihan nutrisi ini nanti akan dijelaskan secara lebih jelas nanti oleh Bapak Nyoman Kace. Silakan saya persilakan kepada Bapak Nyoman Kace selama 20 menit. Nah, ya. Terima kasih moderator ya itu kolega Pak Yantonga. Saya tadi menyimak presenter yang partner kita yang dari Malaysia khususnya Ibu Kandarin. Jadi kalau kita lihat jadi apa yang ditampilkan oleh beliau itu semuanya sudah ada pada daerah Bali. Jadi rumput-rumput yang ditunjuk oleh beliau itu semuanya sudah ada. Karena saya juga mungkin Ibu Kandarin masih menyimak, ya. saya juga pernah pengalaman, ada sedikit pengalaman penelitian tentang rumput dengan beberapa ahli yang ada dari Malaysia. Khususnya adalah ahli ahli yang khusus untuk penanaman rumput yang berada di bawah pohon karet. Saya juga masih ingat nama-nama beliau yang kita ajak untuk membangkan rumput. Salah satu itu adalah Bapak Dr. Tajudin Ismail. Kemudian Bapak Dr. Abdullah Samad dan Ibu Dr. Wong Cui Dai Tai. Ya. Jadi kalau kita melihat ya, atau mendownload jurnal yang ada pada uh, Pasture Under Plantation Crop, ya, itu semuanya ada sampai saat ini. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sapi Bali, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat sedikit bahasa Bali, pengelingsir titiang, Sane Wangang Titiang yang sudah bisa datang pada hari ini. Saya sebenarnya sudah pernah datang ke Desa Tuo yang sebelumnya adalah menyatu dengan Desa Baru itu tahun 2007 waktu pembentukan kelompok ikan bersama Bapak Wayan Aryo itu khusus untuk ikan kalau tentang si Menteri kami juga telah melakukan survei beberapa kali tentang pemenuhan hijauan pakan untuk kebutuhan sapi Bali. Namun ya sapi Bali ini belum mempunyai standar. Karena dari hasil-hasil riset masih banyak variasi yang didapatkan oleh para ahli. Bapak-Ibu yang hadir pada hari ini yang saya hormati, sapi Bali itu sangat melekat dengan kehidupan budaya Bali. Yaitu dari segi sosio-religius. Contoh, Kenapa setiap enam bulan kita merayakan Tumpak Anang. Tiada lain itu adalah untuk menghormati Tuhan atau ide Sang Yang Widewasa sebagai manifestasi daripada Sang Yang Siwa Rare Angon. Ya, jadi itu adalah penghormat kepada Tuhan. Sehingga dari segi aspek kehidupan, ya, Bapak-bapak kelompok tani bersama ibu yang hadir pada hari ini sudah melekat setiap hari yaitu dari pagi sampai malam ya. Karena sapi Bali itu mempunyai tiga fungsi besar untuk kegiatan-kegiatan budaya di Bali. Yang pertama itu adalah sebagai bagian dari upacara. Contoh upacara-upacara adat yang skalanya besar itu memakai sapi. Khusus juga untuk ngaben kita memakai sapi putih. Bahkan orang-orang yang mempunyai sapi putih itu tidak akan dijual. Tetapi itu untuk disewakan. Karena dari hasil survei, satu kali sewa itu sampai 400 ribu. Satu kali sewa untuk upacara adat. Kemudian yang kedua, fungsi daripada sapi Bali itu adalah untuk membantu bekerja. Itu dari zaman peradaban terdahulu. Tetapi ya karena desakan teknologi, desakan ekonomi sekarang sangat jarang. Kecuali pada daerah-daerah tertentu. Masuk juga menggunakan sapi atau istilah balinya itu metekap. Sehingga kalau di Tabanan sekarang ada museum subak. Tengah di sana di Ini tiada lain adalah untuk melestarikan budaya yang kaya terhadap kegiatan daripada petani yang tidak terlepas dari sehari-hari yang dilakukan oleh petani peternak secara umum di daerah Bali. Yang ketiga itu adalah sebagai tabungan. Sapi Bali harganya itu konstan. Sehingga bisa dijual setiap saat, apalagi daerah pada saat-saat memasukkan anak ke sekolah. Biasanya itu bulan Juli, itu dijual. Dan dari segi harga, ini fluktuasi harga tidak begitu apa namanya naik turun, ya. sehingga memang betul-betul sebagai andalan daripada pendapatan masyarakat khususnya petani ternak. Seperti Bapak dan Ibu yang dapat terlihat di layar, ya. Jadi sapi Bali itu diteliti oleh berbagai negara, termasuk Malaysia. Kalau dari segi referensinya, sapi Bali sudah masuk Australia, kemudian Malaysia dan Filipin tahun 1800. Nah, sapi Bali ini adalah SDG sumber daya genetik asli Indonesia yang sebenarnya itu adalah hasil domestifikasi nenek moyang kita yang berasal dari banteng yang ada di hutan ujung kulon Jawa sehingga sampai saat ini performan ya bentuk sapi Bali itu sangat mirip dengan banteng. Sehingga kenapa sapi Bali ini mempunyai ciri khas ya? Karena mudah untuk dikenali. Dari jauh sudah bisa kita kenali yaitu bagian pantatnya berwarna putih mulus. Kemudian kakinya juga mempunyai sepatu dari tarsus ke karpus, sampai perbatasan tulang apa nama yang ada di kaki yang di atas apa nama topaknya di atas, di bawahnya sampai di pergelangan itu sehingga dari jauh itu mudah kita kenali dan saya juga pernah pengalaman penelitian tentang gracing bagaimana sapi Bali itu digembalakan. Ternyata sapi Bali mempunyai daya renggut terhadap hijauan sangat bagus. Pernah kita melakukan penelitian dari tahun 1889 sampai 1800, 1997 ya, itu yang kita lakukan di pusat pembibitan sapi Bali di Jembrano. Nah, kalau kita lihat, ya, beberapa keunggulan sapi Bali dengan sapi yang lain. Ya. Di sini ada tabel ya, sapi Bali, itu mempunyai persentase kelahiran yang sangat tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis yang lain di dunia, kecuali sapi yang ada di Australia. Nah, ini termasuk panen daripada uh, pedet, ya, itu juga sangat tinggi, ya dari istilahnya itu call crop ya 51,40 persen berarti dari sekian kebuntingan ya pasti mendapatkan godel atau pedat ya sekian persen sehingga persentase kematian juga sangat kecil yaitu 3,26 persen lanjut nah ini uh, saya tadi juga sudah bertanya kepada uh, insumenator, kebetulan insumenator kita itu ada alumni Warmadewa, Ketut Jaya, ya. ternyata ya, berat lahir sapi yang ada di sini itu jauh melampaui rata-rata nasional. Ya. Sedangkan dari hasil penelitian itu berat lahirnya 12 sampai dengan 19, 18. Ternyata yang di sini itu sudah sampai 20 itu sudah jauh berarti itu dari segi sumber daya genetik dan sebagian besar sudah melakukan IB inseminasi buatan yang sudah terpilih dari sperma-sperma yang unggul yang ada di pusat pembibitan sapi Bali baik yang ada di Jembrano dan yang ada dikembangkan oleh pemda di Baturiti. Jadi, itu sudah dilakukan seleksi sebelumnya, sehingga baru layak dikembangkan. Sehingga, dengan demikian, ya, bahwa produktivitas anak yang dihasilkan itu sudah jauh dari hasil-hasil riset yang telah dilakukan oleh berbagai akademisi di daerah Indonesia, karena memang berat lahir itu sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor makanan lanjut lanjut karena waktunya terbatas ya balik balik masuk balik balik depi ya. ya lanjut 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 ke tabel berikutnya nah stop 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 yang tadi yang tadi yang yang merah ya uh, jadi ini ya uh, saya kira bapak dan ibu ya Jauh lebih paham bunting berapa bunting itu berdasarkan kisaran tidak ada waktu yang tepat dan waktu yang tepat tidak ada karena akan dipengaruhi oleh itu dipengaruhi oleh berbagai faktor apakah sapi itu sering ditamat di luar atau sapi yang sedang bunting hanya berada di dalam kandang. Tetapi ya dari hasil riset beberapa ahli kalau lebih sering ditamat di luar kandang karena dia itu dapat jalan-jalan kebuntingannya lebih singkat. Karena kinerja daripada organ tubuh ya terapi jangan terapi tidak boleh juga terus ditamat. Karena perlu sapi itu exercise selama dia itu bunting. Jalan-jalan tiada lain itu adalah meregangkan otot-otot yang berhubungan dengan kebuntingan. Fertilitas tidak diragukan, ya itulah keunggulan karkas 57 sampai 58 persen tertinggi di seluruh dunia. Sapi-sapi yang lain itu hanya 40 persen. Sapi Bali 58 persen. Berarti itu karkasnya setelah dikurangi isin jeruan, darah, kepala, kaki ya. Itu semua dikeluarkan itu 58%. Nah, itulah salah satu keunggulan dan keunikan yang mendapatkan perhatian dunia. Yang kedua, sapi Bali sangat beradaptasi dengan lingkungan yang jelek. Seberapapun jeleknya makanan dia akan makan sapi-sapi yang lain belum bisa seperti itu. Sangat tahan terhadap kering contoh pada saat mengolah tanah ya kerbau itu kalah. Karena sapi Bali mempunyai pori-pori tubuh yang sangat banyak sehingga keringatnya keluar lebih banyak. Dan dia perlu seperti kerbau pada saat dipakai pengolah tanah itu diisi karung yang basah, tidak perlu. Ya, itulah keunggulan dan mudah sekali diberikan apa namanya? istilahnya itu adalah diajari untuk mengolah tanah. Kemudian keunikan yang terkenal lagi. Sapi Bali pada saat lahir dia itu warnanya sama, merah bata. Tetapi kalau yang jantan itu akan berubah menjadi hitam ke hitam, hitam, menjadi hitam. Tetapi kalau sudah dikastrasi akan kembali ke merah bata karena hormon. Kalau sapi dikastrasi berarti jadi sekrotum. Bahasa Bali butuhnya itu dikeluarkan bijinya. Atau Salurannya itu diputus sehingga hormon testosteron itu tidak berfungsi lagi, sehingga warnanya menjadi merah. Barta. Ya, istilah Bali-nya digetok-getok di, uh, di Culo ya, Culo ya. Jadi, itu istilah istilah lokal yang sudah tahu sudah banyak ahli juga sudah mengetahui. Lanjut. lanjut ya kalau ini petani uh, bapak ibu ya penglingsir ya tokoh masyarakat yang ada di baru uh, sudah sangat memahami ya kisaran daripada berat badan ya secara alami bobot pertambahan kalau itu paling jelek sapi Bali ini itu adalah seperempat kilo per hari seperempat kilo kalau makanannya bagus sampai 0,7. Coba kalau dihitung harga per kilo hidup itu 50.000, kalau naik itu per hari 0,7, berarti Bapak dan Ibu mendapatkan dalam bentuk pertambahan berat badan kalau diuangkan 35.000 per hari per ekor. Kalau makannya bagus, jadi makanan yang bagus harus ada kombinasi antara rumput dengan legum. Legum itu sejenis kacang-kacangan. Jadi sejenis kacang-kacangan ya, termasuk pohon contoh yang banyak gamal. Pohon turi tadi Ibu Kandarin juga sudah menyampaikan. Gamal, turi, kaliandra Kalianera yang mau dimakan oleh sapi itu adalah yang berbunga merah. Ada diri-diri Pak? Kalau yang berbunga putih tidak mau dimakan. Kenapa? Karena baik mengandung antioksida, apa namanya, toksin yang sangat tinggi. Kalianera yang putih bagus untuk beternak lebah. Tadi Ibu Kandarin juga sudah menyampaikan yang disampaikan itu rumput lokal. Kalau istilah Balinya itu adalah rumput pahit. Kalau bahasa Indonesia pas palum SP. Ada pentan banyak Riki. Rumput gajah, semua jenis rumput pentan ada. Sehingga dari segi rumput-rumputan, seperti yang disampaikan oleh moderator, itu tidak kekurangan cuma legum yang harus diperhatikan lanjut nah, stop stop lepek. jadi kalau kita lihat ya rumput-rumputan kacang-kacangan hijauan daun-daunan itu harus dicampur kalau bisa jangan hanya memberi rumput-rumputan harus dicampur apalagi ini adalah sapi induk sehingga kalau makanan sapi induk itu sudah bagus, yakin bahwa anak yang dilahirkan, pedat yang dilahirkan itu mencapai berat badan 20. Jadi itu sudah luar biasa. Dan berat sapi yang bagus itu adalah di atas 90 kg. Biasanya sapi Bali disapeh ya itu pada umur tujuh bulan sudah mulai kita klusuk jadi itu juga ada ritualnya sosio religius ya dari kepercayaan orang-orang uh, Bali ya yang memelihara ternak ya bersyukur kepada Tuhan tidak ada istilah makan otonan sampi itu adalah pari dan sampi bukan itu adalah tetap ide sangang yang sang merago sang sare rare angon dan dan istilah ya makan surudan dan tumpuk kanan ini ya nah, dari hijauan-hijauan ya jerami yang juga kira banyak di sini. Jerami uh, itu boleh diolah dengan fermentasi, jadi fermentasi dengan uh, fermentor yang kita berikan, yaitu dengan menyemprot. Ya, habis semprot langsung diberikan ke sapi. Yang kedua, setelah disemprot ditutup dengan karung, sehingga terjadi proses fermentasi. Jerami yang sebelumnya adalah kekeh jangkah ya serat kasar tinggi menjadi halus. Apakah sudah pernah dilakukan sampun? Bun, eh. Yang punya video ya, video yang kita lakukan tahun 2008 di Kota Denpasar bersama Pak Walikota. Nah, metode pemberian ya Apabila itu tidak mau dimakan adalah pada saat lapar. Sampuno memberikan jerami setelah makan rumput. Nah. Sama dengan kita kalau sudah makan makanan enak, terus diberikan makan kurang enak pasti tenenak. Pola pikir tinggal. Nah, jadi itu itu masalah yang sebenarnya dot bahasa Bali tapi karena ngajak orang Malaysia ya, harus kita memakai bahasa Indonesia. Jadi campuran daripada hijauan, ya, prosentase hijauan itu 60, 40 atau 70, 30. Nah, seberapa besar? Coba tabelnya, tabelnya. nah niki 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 coba diterapkan nih niki berdasarkan persentase kalau kita lihat ya induk induk sapi bali pada umumnya beratnya 300 sampai 350 kira-kira berapa harus diberikan makan per hari 10 persen pak dari berat badan minimal 30 kilo Bapak-bapak memberikan pakan ke ternak. Kalau memberikan molas kilo 15 kilo itu lapar pangan, lapar gizi. Jadi dari segi pangannya belum terpenuhi, gizinya juga belum terpenuhi. Oh Kentan ya. Jadi memberikan makan sapi kalau 30 kilo semakin banyak frekuensinya semakin bagus misalnya diberikan 10 kilo pagi, siang 10 kilo, sore 10 kilo. Makin bagus. nih, Karena daya cerna itu akan semakin bagus. Perputaran. Sama dengan manusia. Jadi makan banyak kali dengan proporsi yang sama lebih bagus banyak kali daripada sedikit kali. Contoh, kalau makan tiga kali, porsi seharinya dibagi tiga. Kalau makan dua kali, dibagi dua, itu hasilnya lebih jelek. Karena daya kerja daripada rumen, ya, perut manusia itu terbatas. Sehingga semakin sering, semakin bagus. Jadi yang yang uh, proporsi yang harus diberikan karena menurut hasil penelitian, ya, riset, apabila hijauan itu kadar N-nya kurang dari satu, sudah tidak bagus. Kalau jerami ini ke 1,2. Berarti masih layak untuk diberikan kepada ternak. Jadi kira-kira ini proporsinya ya, kalau kita memberikan dalam bentuk ya rumput gajah kakao entah energi pot kakao itu mengandung energi ya buktinya kalau kita makan manis kemudian jerami padi gamal biasanya gamal dan waru itu ditolak dimakan pagi sebelum makan rumput pisahkan pak eh pisahkan kalau juga ditolak, layukan gede. Sehingga taninnya baunya berkurang. Ini masalah budaya sama dengan kita. Kalau disuruh makan sagu, rasanya tidak bagus. Hanya pikirnya sedang bagus. Ya. Karena kita sudah biasa makan berat. Karena makan yang bergisi itu belum tentu enak. Tetapi makanan bergizi adalah dalam rangka pemenuhan nutrisi. Sama dengan manusia, makanan yang bergizi tidak enak kita makan, sering tidak enak. Tetapi makanan yang bergizi itu harus kita konsumsi. Harus bedakan makanan bergizi dengan makanan yang tidak bergizi. Oke. Okay. Lanjut. Nah, ini rumus untuk estimasi mengukur berat badan untuk jantan ya kemudian juga untuk betina jadi panjang dikali dengan lebar jadi panjang badan panjang badan itu diukur dari tengkuknya sampai di apa pangkal ekor kalau leng apa namanya lebar ya lebar itu diukur dari uh, apa namanya di di de, tulang paha depan berapa lebarnya jadi itu diformulasikan dibagi dapatlah itu adalah berat badan tetapi juga ten, tidak tidak pasti ini sebagai hasil riset yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Prof Nitis ya. Ini sudah dilakukan, Prof. Dr. Ido Bagus Jagro, ya, lebar samian ini ke guru-guru besar. kok, tapi masih uh, apa, menyisakan ilmu-ilmu yang telah mereka wariskan kepada anak-anak uh, kita, ya. dan masuk seluruh masyarakat di dunia, karena Pak Nitis itu pengalamannya sampai itu ke negara-negara Afrika dalam rangka mengembangkan ijuan pakan ternak jadi ini bapak ibu ya saya kira tidak akan mengalami halangan untuk mengukur daripada panjang badan ya, dan lebar dada gampang nih sehingga kalau sudah kita ukur itu apabila kita menjual ya hitung berapa berat badan pang ya pembeli dalam tanda petik okay. sehingga kalau per kilo berat badan hidup ada 50 ribu tinggal mengalikan Secara ekonomis juga Bapak bisa menghitung berapa tambahan berat badan yang kita dapatkan per bulan apakah mencapai 0,7 kalau 0,7 kali 3 berarti harus 21 kilo per bulan. Kalau belum mencapai itu digenyot makannya, terutama legumnya ditingkatkan. Sehingga bisa mencapai bahkan poultry plasing ya dengan pemberian dedak 1 kilo per hari bisa meningkatkan berat badan per hari itu sampai 800 gram. Kalau ditambahkan uh, makanan tambahan, ya. istilahnya makanan tambahan di luar rumput-rumputan. Nah dedak itu kan termasuk konsentrat. Kadang-kadang ternak juga tidak mau memakan karena tidak biasa. Harus kita biasakan. Pagi, Chen, diberikan pagi pada saat lapar. Ya. Sapi ini beda dengan kambing. Kalau kambing kalau dalam keadaan lapar kardus pun dimakan sapi tidak mau. Itu bedanya. Nah kelemahan daripada uh, sapi ya Bali khususnya mudah terserang penyakit jembrana. Satu-satunya di dunia sapi lain tidak kena Bali kena tapi penyakit itu sudah hilang. Yang kedua itu uh, kalau kita Melihara bersama domba, kambing, dia sering terserang. Maka disarankan jangan memelihara sapi ya didampingi dengan kambing, dijauhkan. Jadi itu hasil-hasil ya riset yang telah dilakukan oleh berbagai ahli yang ada di dunia. Jadi tentang hijauan, ya, Tiang amati sudah banyak ijuan yang tubuh secara alami. Tadi Ibu Kandarin juga menyampaikan cis pintui, kacang pintu. Benteng Riki, kacang pintu itu mungkin dipakai untuk tanaman hias. Ayaman ya tanaman hias seperti kacang tanah, bunganya kuning. Kacang pintu nih, ada dan kok. Karena itu waktu kita datangkan itu sudah menyebar di Bali itu tahun 1988. Sudah banyak dan sekarang bergeser dipakai untuk tanaman hias oleh pengembang florikultura. Seperti kacang tanah, bunganya kuning dan cepat meramat. Kalau itu dikembangkan di bawah kalau pohon kelapa sangat bagus karena hasil riset pohon kelapa masih itu ada sinar 58 legum itu lebih sedikit memerlukan sinar kalau rumput harus full sinar namanya tadi Ibu Kandarin menyampaikan tanaman sempat full sinar cuma sekarang bapak ibu jadi apa kekurangan-kekurangan itu harus dilakukan ke depan? Jadi, mungkin tadi saya sudah sudah bincang-bincang sebelum masuk. Setelah itu, pemerintah mendukung urusan. Eh, sebaiknya dari hasil pengalaman yang dilakukan oleh Ketut Jaya, ya, jadi itu hasilnya sudah bagus. Eh, jadi eh, itu yang dapat saya sampaikan ya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf ya. Mari kita diskusikan ya. Jadi aplikasi yang harus kita lakukan lebih banyak ke masyarakat. Ya. Sudah tentu hasil aplikasi ini adalah hasil-hasil riset dari berbagai aspek yang dilakukan oleh uh, ahli ya saya juga tiang juga pernah ya pengalaman ya sedikit pengalaman sebagai anggota tim riset ya asyar yang melibatkan berbagai negara ya ada yang dari Jerman ya itu yang masih ingat ya namanya ya Bermulan ya itu dari Australia ya, itu selama hampir 11 tahun ya khusus mengembangkan hijauan di bawah pohon kelapa untuk pengembangan ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekali lagi Bapak Ibu anggota kelompok Penglingsir Titiang sane wangang titiang yang tutup dengan para mangsanthi Om Santi, Santi Santi Santi. Baik, terima kasih banyak Bapak Insinyur Nyoman Kace yang memanfaatkan waktu sebenarnya slider yang disiapkan masih ada beberapa tapi karena terbatas waktu yang tersedia sehingga kita batasi mungkin nanti kita akan lebih banyak diskusi nanti dengan para peserta maupun pada anggota kelompok peternak dari Simantri Mania, Manacika Gunabakti ya yang dari sini. Uh, baik, uh, akan saya masuk kepada seksi -sesi diskusi. Mudah-mudahan Pak Prof. Madia Nurhardi masih eh, tersambung. Kemudian Ibu Dr. Candi eh, Kendi yang juga mudah-mudahan masih eh, ada. Nanti kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh peserta baik yang mengikuti secara online maupun yang ada di kantor desa di sini. Uh, ini sudah ada beberapa pertanyaan melalui live chat, ya. Tetapi saya akan berikan kesempatan dulu kepada para peternak karena ini yang menjadi uh, apa, uh, objek uh, kegiatan kita pada pagi hari ini menjelang siang hari ini. Uh, baik, saya berikan Pak, bapak-bapak dari anggota kelompok peternak yang mau bertanya ditujukan kepada Pak Prof Nurhardi. Atau Ibu Dr. Kendi, dan atau Pak Nyoman Kace, silakan, Pak. Ya uh, mungkin sambil ini lagi nulis-nulis pertanyaan ini bapak-bapak kelompok uh, saya masuk saja dulu ke pertanyaan yang ada di live chat yang pertama ini datang dari Bapak Wayan Swanda Wayan Swanda dari Universitas Super GRI Mahadewa Indonesia uh, pertanyaannya uh, bagaimana menentukan umur sapi Bila dilihat dari tanduknya, apakah ada perbedaan penyusun tanduk antara sapi jantan dan sapi betina? Ah, ini pertanyaan. Ini dia tidak tujukan kepada siapa? Uh, mungkin kalau Pak Prof Hardi mau uh, menjelaskan, uh, disilakan, silakan Prof. Jadi menentukan umur bagaimana menentukan umur sapi kalau dilihat dari tanduk, Prof. Prof Nur. Wah ini soalan. <laughs> soalan ini. Alright. Soalan cepumas. Oke. Right. Uh, saya tunjuk sedikit. Saya sempat uh, mencari uh, uh, materialnya. nampak kan slide ni? nampak, nampak, nampak. Okey. Uh, saya sempat mencari maklumat tadi. Uh, Okey, uh, di uh, di apa, uh, apa peringkat saya pun um, jaranglah kita melihat uh, umur menggunakan uh, tanduk sebagai indikator menentukan sama ada umur dia berapa. Tapi apa yang saya lihat ini adalah sebagai contoh kalau ring dia tu ada ada berapa sini kan? Kita bilang 1 2 3 4 5 6 7. Tidaklah semudah itu yang kita dapat bezakan uh, apa bentuk ring itu ataupun uh, ge, ge, apa gegelang itu secara amalinya uh, secara uh, alaminya kalau kita lihat yang keadaan sebenar pun memang sukar kita nak melihat ring itu tetapi secara teorinya katalah kita dapat mengira tadi ada tujuh kan so kalau ada ring tu ada tujuh maknanya formula dia adalah kita tambah lagi dua kita tambah dua ya. jadi umur sapi ini adalah sembilan tahun ya. maknanya jika ada tujuh gelang ini Tujuh baris ini kita dapat membezakannya. Saya rasa sangat sukar tapi tak apa. Jika kita dapat ada uh, identifikasi sebanyak 7, kita tambah 2 jadilah umurnya 9 tahun. Apa amalan yang saya buat adalah kebanyakannya apa yang saya buat adalah kita meng, meng apa menganggar umur sapi itu berdasarkan kepada giginya. Kan yang pertama kita akan lihat inilah Kan gigi bahagian bawah tu sebab sapi memang tak ada gigi di atas. Ya. So gigi yang uh, permanent ataupun gigi yang kekal berbanding dengan gigi susu. Macam mana pertama sekali kita kena bezakan yang mana satu gigi kekal, yang mana satu gigi uh, susu. So beza je, biasanya uh, saya istilahkan gigi kekal ni yang ada uh, bekarat ni. Seolah macam kita tak pernah gosok gigi berbanding dengan gigi susu yang warna dia putih, bersih. So kalau ada satu pasangan yang ada gigi begini yang uh, kita kata yang berkarat, <laughs> yang kotor, so anggaran dia adalah uh, satu tahun. Dia pairing. Kalau ada empat, mana ada dua pasang, anggaran dia dua tahun. Begitulah selanjutnya. Macam ini ada dua pasang. Kan dua pasang yang berkarat gigi dia. Biasanya dia akan kotor di bahagian bawah ni. So, anggaran dia 3 tahun. Dan seterusnya lah. Kan seterusnya. Tapi jaranglah kita jumpa sampailah 4 tahun ni sebab kebanyakan sapi akan disembelih untuk bermacam-macam tujuan. So, itu jawapan, jawapan saya lah secara ringkas. Kalau ada pertanyaan lagi untuk penjelasan, ya. silakan. Baik. Terima kasih, Prof. Jadi, Pak Suanda, benar sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Prof. Nur Hardi. bahwa uh, penentu menentukan umur di ternak sapi itu uh, kita terbiasa dengan menentukan berdasarkan pergantian gigi seperti yang sudah disampaikan tadi jarang kita menggunakan uh, penentuan umur berdasarkan tanduk ya seperti itu prof jadi memang benar jadi seperti yang dipaparkan tadi ini uh, seperti itu di dalam menentukan umur ya begitu pak suande uh, kemudian pertanyaan yang berikut Uh, ditujukan kepada Prof Nur lagi, Prof Nur Hardi di live chat. Ya, live chat di sini ada pertanyaan dari Matius Billy, ini mahasiswa uh, peternakan dari Parma Dewa, Pak Prof. Ya, apa ini uh, Matius Billy menanyakan tentang kesehatan kesehatan ternak. Uh, saya singkat saja bahwa uh, kesehatan ternak ini hal yang paling sangat penting diperhatikan, ya sudah pasti. Nah yang eh, dia dapatkan untuk peternakan-peternakan yang berada di desa yang jauh dari kota itu sering menemui kendala tentang penyakit. Nah, itu pertanyaannya terus, eh, bagaimana eh, cara pencegahan yang Bapak sampaikan itu apakah ada penanganan lain? Nah, kemudian apakah ada pengobatan alternatif? yang mudah dilakukan oleh masyarakat yang ada di desa yang jauh dari eh, kota. Artinya kalau jauh dari kota, mungkin masyarakat desa ini akan sulit mendapatkan obat-obatan. Jadi intinya apakah ada pengobatan-pengobatan eh, alternatif yang dikenal di Malaysia yang mungkin bisa diadopsi oleh peternak-peternak yang ada di Bali. Silakan Prof Nur itu pun soalan yang sangat sulit untuk saya jawab <laughs> Okey. Uh, pertama sebenarnya soalan itu ada ada tiga isu yang dibangkitkan. Satu uh, di segi tanda-tanda penyakit, yang kedua tentang apakah langkah-langkah yang boleh dicegahlah. dari kita mengelakkan berlakunya penyakit tersebut dan yang ketiga adalah rawatan. Okey, rawatan kalau di uh, bahagian uh, pendalaman yang sangat jauh daripada dinas Kan, ataupun uh, jabatan a uh, veterina kan uh, yang boleh datang untuk membantu merawat uh, memanglah sukarlah uh, kebanyakannya kita secara moden ya uh, dan saya pun dilatih secara moden ya kita terpaksalah menggunakan uh, beberapa jenis ubat-ubatan seperti anti antibiotik uh, vitamin ataupun steroid ataupun hormon sebagainya kan yang mana rawatan secara moden. Kalau tanya saya tentang rawatan alternatif, ah itu saya minta maaf. Saya tidak dapatlah membantu. tetapi satu kes saya boleh bagi contohlah satu kes di utara semenanjung, satu negeri yang mana saya pernah bertugas. Salah satu rawatan untuk penyakit kuku dan mulut, saya tak pasti di Bali ada tak kes ini. Uh, food and mouth disease. Uh, pak moderator ada tak pernah berlaku? Ya. Penyakit kuku dan mulut ataupun ya. food and mouth disease. Ya. Food and mouth disease ya. Uh, ada ada kan di di pernah ada. terjadi. Ya. Okay. ya, terjadi. Kalau di di semenanjung, di sebelah pantai timur sana Kelantan dan Terengganu, a uh, penternak-penternak sebelum a uh, pihak berkuasa datang untuk merawat pendak-pendak uh, menggunakan uh, durian, isi-isi durian untuk di dirawat pada tenakan mereka. Nah, itu contoh lain eh. yang menggunakan uh, alternatif lah, maknanya rawatan-rawatan herba atau sebagainya. Tapi ini dia menggunakan uh, isi durian. Tambahlah sekarang ni durian memang mahal. Uh, okay. Jadi itu salah satu contoh lah yang saya dapat jawab. Pertanyaan uh, yang isu kedua tentang pencegahan apa-apa jenis penyakit apa yang saya bentangkan tadi pun adalah secara prinsip sahaja iaitu sudah tentulah kita nak tenakan kita tu dari segi makanannya memang bernutrisi tinggi cumanya kalau pentenak-pentenak tanya saya macam mana kami nak tahu apa rumput hijau kita tu bernutrisi itu soalan dari segi naked eye dari segi kita nak lihat secara mata man, macam mana kita tahu kan dalam tu ada proteinnya berapa fibernya seratnya berapa vitaminnya berapa kita tak dapat so kalau kita di peringkat uh, kampung memang susahlah kita nak tentukan tapi dari segi prinsip saya sebut prinsip eh maknanya kita perlukan makanan yang uh, fresh yang yang segar dan begitu juga yang bapa nyoman kaca sebut tadi sudah tentulah kita kena campurkan dengan bahan-bahan lain sebagai konsentratnya ke ataupun vitaminnya ke uh, suplemennya ke uh, yang perlu kita campur itu dari segi pencegahan uh, yang yang pertama sekali isu tentang tanda-tanda so adakah tanda-tanda itu walaupun disebut penyakit lendir ataupun uh, keluar keluar lendir pada bahagian uh, ingus tadi atau, so, ataupun itu, kita kita sebut ingus lah kan eh uh, kena lihat juga dari segi uh, warnanya uh, bila hingus tu keluar dan pertanyaan-pertanyaan itu mesti ditanya kalau saya sebagai doktor haiwan pun saya akan tanya itu bentuk hingus tu bila dia keluar adakah sentiasa keluar bila dia keluar berapa ekor yang keluar so banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya perlu tanya sebelum kita diagnose kita memberi diagnosis tentang penyakit-penyakit tersebut kadang-kadang tu mungkin normal kerana mungkin musim hujan contohnya mungkin mungkin musim hujan, mungkin juga cuaca terlalu panas kan? Sapi itu berada di 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 tengah uh, apa ni? Di tengah uh, ladang yang mana mungkin ada akan ada hingus untuk tujuan dia uh, ber, berpeluh. Kan? Uh, so banyak persoalan ni. Yang yang lebih detail yang patut saya saya lah. Saya, saya tak boleh menjawab secara terus sebab perlu pertanyaan yang lebih-lebih lah. Saya itu saya ingat memadai uh, uh, menjawab soalan itu. Terima sih kalau ya, ada soalan tambahan ya, ya, boleh saya boleh masih ada prof, masih ada masih ada soalan lain yang muncul nanti saya urut sesuai dengan apa yang ada di room chat oke okay, bisa baik kita terima terima kasih banyak prof, prof nur yang sudah memberikan penjelasan terhadap soalan dari mahasiswa kami kemudian pertanyaan berikut dari room chat itu dari prof aswan kepada pak nyoman kaca Pertanyaannya, adakah rumput ilalang atau rumput lalang seperti imperata bisa dibuat silase untuk ternak? Silakan, Pak Nyoman, kaca. Terima kasih, Prof. Rumput lalang ya. Kalau bahasa Latin itu imperata silindrika, kalau kita ingin membuat silase dari bahan seperti itu, saya kira tidak masalah, Prof. Ya. Tetapi untuk meningkatkan nilai gizi harus kita berikan treatment-treatment yang lain. Seperti ya ditambahkan dengan dedak boleh sehingga nilai nutrisinya itu dapat meningkat atau dikombinasikan dengan modelnya seperti tepung jagung sehingga protein ya kemudian mineral energi juga bertambah saya kira tidak masalah itu boleh boleh saja prof tetapi untuk di Bali alang-alang imperata silindrika ini lebih banyak dipakai untuk atap guest house atau atap pila sehingga jarang petani memberikan makanan dari Imperata seperti ini lebih banyak dijual untuk daerah-daerah pariwisata demikian prop tidak masalah prop boleh-boleh saja terima kasih baik terima kasih banyak pak nyoman kace yang sudah memberikan penjelasan terhadap pertanyaan dari bapak prof aswan dekan fakulti dari malaysia fakulti pertanian Ya, eh, dari kelompok sudah ada ah, saya, saya selingi dulu eh, saya berikan kepada kelompok peternak sapi simantri dari Man, Manacika Gunabati silakan ditujukan um. kepada siapa Pak ya ditujukan pertanyaannya kepada Pak Prof Nur kepada Ibu Dr. Kendi atau Pak Nyoman Kace silakan Uh, terima kasih atas kesempatannya. Uh, ini umum pertanyaannya: siapa nanti presentasi yang menjawab? Kami persilakan ya, pertama terkait dengan proses produksi, terutama ciri-ciri daripada sapi itu birahi. Mungkin kalau kita sudah tahu beberapa ciri, namun adakah ciri-ciri yang lain supaya kita bisa memastikan? Bagaimana ciri-ciri sapi sapi itu Birahi. Itu pertama. Yang kedua di luar konteks ini walaupun di luar konteks tapi masih terkait dengan proses pengembangan sapi. Yaitu kendala sebenarnya ini yang perlu kita eh, ketahui kendala daripada kami di kelompok sering terutama kait proses produksi apakah mana yang lebih baik kami juga tidak tahu apakah dengan kawin suntik apakah dengan kawin uh, sapi sama sapi kenyataannya di lapangan dengan kawin suntik sering tidak ter, tidak jadi sering gagal gitu. Loh hambatnya di mana walaupun di luar konteks mungkin bisa terjawab. Nah itulah pertanyaan kami dua Mudah-mudahan bisa dapat jawaban, sehingga kami, mana yang harus kami lakukan. Sekian, baik. Terima kasih banyak, Pak. Siapa ini, Nyoman, Nyoman Kuwane. Jadi, Prof, uh, ini ada pertanyaan dari anggota kelompok Pak Nyoman Kuwane yang menanyakan tentang tanda-tanda sapi uh, berahi itu. Kemudian yang kedua di kelompok ini ada kendala yang mereka sering hadapi di dalam apa namanya menggulirkan sistem reproduksinya untuk apa namanya mengawini sapi-sapi mereka. Jadi di sini ada dua cara mengawinkan sapi yaitu dengan artificial insemination atau inseminasi buatan, ada juga dengan kawin alami atau kawin sesama sapi seperti itu. Jadi sapi jantan mengawini sapi betina. Nah kendala mereka kalau menggunakan inseminasi buatan katanya lebih banyak gagal, lebih banyak tidak sukses. Nah, mungkin ada trik-trik dari Prof, mungkin ini Pak Prof Nur lagi yang bisa menjelaskan, bisa juga mungkin nanti ditambahkan dari pemateri lain, mungkin nanti juga dari Pak Nyoman Kace, atau mungkin juga dari Ibu Dr. Kendi bisa menambahkan. Saya berikan kesempatan untuk menanggapi dari Prof Nur Hardi. Silakan Prof. Oke, okay, jawaban ini bagus. Kalau kita melihat sendiri uh, sapi tersebut, kan, kalau kita ada, ada boleh rentas negara besok kita datanglah ke, ke desa itu. Oke, okay. secara teorinya, ini berdasarkan teori ya. Uh, sudah tentu kalau saya nak menjawab tentang yang mana yang bagus di segi alami ataupun yang disuntik, kedua-duanya bagus. Kedua-duanya bagus bergantung kepada uh, facilities uh, ataupun fasilitas yang, yang kita ada lah. Kan uh, kalau kita menyuntik kaedah artificial insemination tu, kalau secara it, kalau kita ada facilities, contohnya kita ada liquid nitrogennya untuk disimpan uh, apa uh, air mani yang frozen itu yang disejuk beku itu kalau ada, bagus. Yang kedua dari segi orang yang menyuntiknya itu Juru-juru suntik, adakah dia betul-betul berpengalaman? Dan uh, kita juga perlu lihat uh, ataupun membuat pemeriksaan terhadap organ-organ uh, yang uh, apa ni? Orang yang betina itu, ya, uh, yang organ betina itu, sama ada kita menyeluk tangan kita di bahagian tuburnya, kita akan lihat uh, sama ada ada tak masalah-masalah uh, organ. Contohnya, dari segi serviksnya. Adakah susah kita nak masukkan kita punya uh, AI gun tu? Kita nak suntik ke dalam adakah dia susah kita nak masuk ataupun uh, pengendalian ataupun handling uh, AI ataupun semen yang frozen itu adakah betul cara pengendaliannya? Dan sebelum kita buat suntikan itu, soalan yang pertama tadi, tanda berahi itu sangat 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 penting. Kalau kita salah memberi maklumat kepada juru suntik Uh, tentang uh, sapinya berahi ataupun tidak kan. Itu pun salah satu uh, langkah yang pertama yang perlu kita betul-betul tahu tentang tanda-tanda berahi itu. Jadi gambar yang awal yang saya tunjuk adalah uh, yang jantan memanjat yang betina itu secara alami. Tetapi kalau kita lihat yang betina memanjat yang betina kan tak, tak ada siapa yang menyoal tadi okey. Jadi ada kaitan dengan yang soalan ini maknanya Ah okey ada yang ketawa tu okay lah tu. <laughs> Maknanya yang atas ataupun yang bawah yang patut kita suntik. Kalau dapat diso saya soal balik ah uh, 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 yang menyoal tadi, katalah yang 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 kita lihat gambar tadi yang betina memanjat yang betina. Yang di atas itu patut kita buat AI yang kita suntik ataupun yang di bawah. Boleh jawab itu dulu tak? Boleh tak kita soal yang betina memanjat sama ada yang betina pak? Ah ha, ini. Ah ha, boleh tak? Yang bertanya tadi menjawab. Ya, yang bertanya menjawab. Bagaimana pak Ayman? Ya. Mungkin sekali yang di atas. Yang di atas katanya Bro. Okey. jadi itu salah satu uh, kesilapan kita. Okey, contohnya kalau kita memberi maklumat itu kepada orang yang menyuntik, bahawa yang memanjat itu kita nak suntik. Sebenarnya tidak. Yang di bawah itu yang kita patut suntik dulu. Betul ya. Yeah. <laughs> Okey, dia memang tengah berahi tu. Ya. Yeah, Dengan yeah, syarat yeah. dia tidak lari lah. Bila yang betina ataupun yang jantan memanjat, yang bawah itu dia tak lari, suntik yang itu. Jangan suntik yang memanjat. Yang betina memanjat tu dia tu coming soon. Kemudian baru dia. Ha, cuma kita get ready yang memanjat itu kemudian. Yang paling utama yang di bawah itu. Itu contoh. Jadi kalau kita memberi tanda kalau kita tak faham tanda-tanda berahi itulah yang menyebabkan suntikan kita itu ada ada masalah. Peratusannya uh, rendah. Okey, itulah lebih kurang. Ya. Jika ada soalan tambahan. Baik. Uh, mungkin ada tambahan dari Pak Nyoman Kaceh, Pak Prof mungkin ada tambahan ini tentang pertanyaan ini saya berikan kesempatan. Izin Prof menambahkan. Okey. <laughs> Uh, ini usus ya uh, untuk di daerah Bali. Jadi sapi Bali itu lama birahinya 36 jam sampai 48. Nih. Masa suburnya itu selama 9 jam. Nih. Kadang-kadang telat lapor, ya. kemudian inseminator juga telat datang menjadi tidak jadi. Jadi estimasikan ya selama sembilan jam di tengah-tengah itu paling subur, opulasinya paling bagus. Nih dan tergantung juga karakteristik daripada induk. Apakah induk itu sering jalan-jalan ya atau ada hanya di kanan, itu juga sangat berpengaruh. Nih masalah IB, masalah dengan alami, sudah dijelaskan oleh Prof. Nur. Kalau secara alami, itu memang satu kali ejakulasi hanya sek sekali menghasilkan kebuntingan karena langsung menggunakan pemajak. Kalau IB dari satu ejakulasi dari pejantan itu bisa dipergunakan dengan beberapa banyak kali untuk diinseminasi yaitu dengan. Pengenceran. Ya, itu Pak. Eh, hey, terima kasih. Masih ada Pak dari kelompok, silakan. Ya, ada satu pertanyaan lagi Pak para pembicara. Ya, bisa disimak. Ya, silakan Pak. Nama saya I Made Dasi Parsano dari kelompok Manahciku Gunabakti. Ini berkait dengan pakan. Kalau dalam daftar pakan kan ada di sana keterangan rumput-rumput, kakao, kacang-kacangan, gamal, sama duri. Kalau di Bali, dengan tradisi masyarakat Bali, menambahkan dengan pakan kelapa pisang, kelapa kelapa, ada anu lagi apa namanya itu, gedebong dan lain sebagainya itu, adakah pengaruhnya untuk nutrisi dalam dalam perkembangan pertumbuhan sapi Bali gitu. Ya, sudah, Pak. Ya, uh, semoga Ibu Dokter Kendi mendengar. Mungkin saya memberikan kesempatan kepada Ibu Kendi dulu untuk uh, menjawab, uh, menjelaskan pertanyaan dari anggota kelompok tentang pakan. Jadi, di Bali ini atau di kelompok ini, mereka uh, sering memberikan ya, biasa rumput-rumput itu ya. Dan ada tambahan-tambahan lain lagi sesuai dengan karipan lokal yang ada di desa di sini. Uh, mungkin Ibu Dokter Kendi bisa memberikan penjelasan. Silakan Ibu Dokter. Uh, Oke, okay. um, uh, jawaban. Nah, uh, saya tidak pandai tarik-tarik panjang jawaban lah. Jawabannya boleh bisa, boleh tambah saja makanan uh, daun pisang. Semua itu sebab. Uh, dia masih berasaskan tumbuhan jadi dia masih dikira sebagai pakan pakan ternakan lah boleh dijadikan makanan sebagai sumber kalau macam macam aa, daun pisang dia mungkin tinggi sikit karbohidrat ataupun energi sebab dia sumber macam pisang kan aa, dari asalnya macam tu jadi aa, sumber tenaganya ada tinggi sikit lah berbanding dengan aa, mungkin aa, Pakan yang lain jadi um, bisa boleh, boleh dicampur-campur dengan makanan yang lain juga, tapi dan, 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 selain daripada itu, kalau tidak silap saya, uh, daun pisang juga ada nilai nutrisi uh, untuk membantu kesihatan lebih, lebih sedikit lah. Jadi, uh, bisa digunakan uh, sisa. Uh, kalau tempat kami, kami panggil sisa-sisa pertanian, bisa boleh digunakan itu saja dari saya lah mungkin Pak Nyoman boleh tambah iya iya nanti di, saya persilakan kepada Pak Nyoman untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dokter e. Kendi Oke, silakan Pak Man izin Bu Dokter Kandarin izin ya izin saya menambahkan ya uh, kalau kita lihat ya di Bali ini banyak orang memberikan pakan sapi dari pelapah kelapa. Ya. Jadi itu adalah untuk pemenuhan energi. Kemudian dari daun pisang, pisang musa paradisiaka. Kalau bahasa ilmiahnya bukan darin ya. ya. Jadi itu juga boleh ya. Daun pisang itu lebih banyak itu berfungsi karena itu ada daun sumber protein. Ya. Kemudian gedebong, batang pisang ya batang pisang itu lebih banyak pemenuhan unsur ha, apa namanya mikro kuprum sama Zn ya. penting juga karena propnitis juga sudah meneliti bahwa batang pisang sangat bermanfaat untuk sapi khususnya pemenuhan daripada unsur Zn dan kuprum apalagi itu adalah mohon maaf untuk babi guling ya. itu sudah direkomendasikan bahkan Pak Komang Budarso juga sudah ke Korea tentang pemberian itu terhadap ya untuk babi ya untuk sapi ya maaf ya kalau untuk sapi itu pemenuhan kuprum dan CM boleh ya tetapi ya jangan memberikan uh, batang pisang terlalu banyak, karena balkenya itu akan memenuhi rumen. rumen ya. Mengurangi kesempatan pemberian hijauan. Karena dari segi nutrisi, hijauan itu jauh lebih bagus daripada batang pisang. Biasanya batang pisang itu lebih banyak fungsinya itu adalah sebagai sumber air. Sehingga kalau diberikan batang pisang dalam jumlah yang banyak kepada sapi, biasanya sapi itu tidak mau minum air lagi. Dari segi nutrisi hanya kuprum dan CN. Ya. ya Pak ya, terima kasih. Pelapah pepaya juga sumber energi Pak, pelapahnya. Ya. Dan itu juga mengandung papain yang bisa berpengaruh terhadap ya tekstur daripada dagingnya, Nge, daging, ya, karena sapi Bali mempunyai marbling sekitar 2,36 persen, marbling itu adalah lemak-lemak yang ada di urat daging sehingga itu menyebabkan empuk. Untuk pengembukan Pak, eh, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Nyoman Kacau, yang sudah menjelaskan pertanyaan dari satu wakil kelompok. Masih ada Bapak dari kelompok, uh, mungkin sambil uh, memikirkan apa yang mau ditanyakan, saya masuk lagi ke pertanyaan yang ada di room chat. Yang pertanyaan berikutnya dari uh, Nariono Slamet ditujukan kepada Bapak Nyoman Kacau: perihal rumus estimasi berat badan yang menggunakan panjang badan dan lebar dada. Mohon dijelaskan secara teknis uh, metode penekukurannya, Pak. Begitu. Silakan Pak Mahangca bagaimana uh, menggunakan rumus estimasi untuk menentukan berat badan menggunakan panjang badan dan lebar dada. Uh, yeah. seperti yang sudah disampaikan tadi melalui slide itu menggunakan rumus yang di oleh Bapak Jagro khusus untuk pada sapi Bali, sapi Bali jantan maupun sapi Bali betina. Silakan, Pak. Nah, ya. Nah, Rio ya, saya kira secara teknis sudah pernah melakukan di P3B Bali ya. Dan dulu juga pada saat saya penelitian tahun 89 ya, itu sudah kita lakukan dengan rumus itu bersama dengan beliau pada waktu beliau itu masih hidup, Yenang ya. Dan itu e, memang e, tidak tepat sekali karena setelah kita lakukan penimbangan kembali ya ada juga nilai apa namanya nilai-nilai yang menyimpang, tetapi tidak terlalu banyak. Ada yang 2 kilo, ya, kemudian ada yang 3 kilo, ya, dan itu sangat tergantung dari eksterior ya. atau postur tubuh daripada sapi. Ya. Secara teknis tentang pengukuran, ya, saya kira Dek Nario sudah bisa melakukan itu, ya. Bagaimana caranya? Uh, mengukur panjang badan kemudian lebar itu ada alatnya sehingga tinggal mengalihkan, uh, kemudian dibagi dengan uh, uh, pembaginya itu ya jadi sapi Bali jantan kemudian betina itu aja Dek Nario baik terima kasih banyak Bapak Nyoman Kace yang sudah menjelaskan pertanyaan dari uh, Naryono. kemudian pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada uh, Prof Nur ini pertanyaan dari Saudara Ignatius Gari Jati. Dia bertanya untuk mengobati suatu penyakit, misalnya penyakit lendir, penyakit kulit, apakah bisa dengan obat tradisional, Prof? Menggunakan obat tradisional yang gampang didapatkan di sekitar kita. Mungkin Pak Prof ada pengetahuan tentang ini, jenis tumbuhan apa namanya? barangkali mungkin juga di Indonesia bisa kita temukan seperti itu, Prof. Silakan, Prof. Nur. Oke, okay. terima kasih. soalan tuh, cuma saya memang suka untuk menjawab tuh, <laughs> karena dia ada, dia ada kaitan dengan rawatan alternatif, kan? Rawatan alternatif betul, ataupun rawatan di peringkat kita di kampung-kampung ini. Betul. Saya betul. memang, saya memang tidak terdedah dengan rawatan-rawatan begitu. Saya minta maaf. Cuma saya boleh bagi contoh saja, uh, kalau kita, ni prinsip eh. kalau kita nak merawat apa-apa jenis uh, kuman ataupun uh, disebabkan oleh penyakit, penyakit disebabkan oleh kuman ataupun kecacingan ataupun virus, so prinsip dia adalah uh, kita kena tahu pertama uh, semua kuman-kuman ini ataupun uh, uh, mik mik mikroorganisma ini kita boleh musnahkan dia ataupun bunuh dia dengan cara apa? Satu, uh, haba. Kan? Maknanya kalau suhu tu panas atau suhu tersejuk boleh mematikan dia. Yang kedua, apabila kena sinaran matahari. Dua, maknanya kalau lembu itu ter terjemur di, di apa? Uh, uh, sapi itu terjemur di bawah panas terik matahari, mungkin boleh membunuh uh, mikroorganisme itu. Dan juga mungkin boleh membunuh sapi juga kan? yang yang ketiga secara kemikal lah kemikal tu sama ada secara kemikal buatan ataupun kemikal itu bahan-bahan kimia itu daripada uh, sumber tumbuh-tumbuhan dan yang keempat tu uh, pH ataupun ke keasidan ataupun kealkalian masam ataupun uh, apa tawar kan sebagai contoh uh, kalau kita masalah tentang katalah uh, Uh, sapi anak sapi itu dia kembung, kan? Kalau dia kembung, uh, sapi kembung lah. Ah, okey, kembung lah contohnya kan? Apa yang kita boleh buat? Kita uh, sama ada cocok menggunakan benda yang tajam, bahagian perutnya adalah lokasinya. Saya tak boleh tunjuk di sini. Kita cocok untuk keluarkan gas dia. Yang kedua kita boleh juga menggunakan uh, uh, minyak masak. Okay, bagi minum ataupun kita melalui bahagian dubornya. Ada lagi contoh alternatif lain. Uh, mungkin ini tak menjawab soalan tadi lah pasal kulit dengan lendir tadi. Tapi saya bagi contoh alternatif lain yang yang saya pernah uh, ada pengalaman. Satu lagi air kelapa. Kan kita gunakan untuk kes-kes yang ada kalau kita diagnose dia mungkin keracunan. Kita pun kalau kita rasa pergi restoran mana-mana, kedai makan kita rasa macam Pelut, perut kita memulas, so kita boleh gunakan air kelapa. Kenapa pakai air kelapa tu? Dari segi saintifiknya kerana ada pH, kan, keasidan dan juga kealkalian. Untuk kes yang kelapa muda ni sebab dia uh, ke kealkalian itu boleh membunuh uh, apa bakteria yang ada dalam makanan. Jadi kita boleh beri kepada uh, ternakan juga. Katalah uh, 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 anak sapi itu uh, cirit berit kan dia ada cirit berit kalau kita menunggu rawatan daripada dinas mungkin lambat so kita boleh gunakan air selut kan air selut juga boleh digunakan untuk merawat keracunan dan juga mungkin ada kaitan dengan cirit berit kita boleh gunakan itu cuma kaedah campuran tu nak kena tunjuklah berapa uh, campuran dia. Lebih kurang begitulah. Saya memang saya tahu saya tak menjawab secara langsung soalan tadi tapi saya bagi contoh-contoh yang kata rawatan alternatif untuk penyakit yang lain-lain yang saya ada pengalaman. Terima kasih, moderator. Ah, baik, terima kasih Prof. Ya sudah dipahami oleh anggota, oleh peserta. Saya lanjut pertanyaan kepada ditujukan kepada Ibu Dr. Kendi. pertanyaannya mengapa ternak tidak boleh merenggut rumput yang hidupnya dalam jenis rumput? bagaimana ini Bu dokter? Bisa langsung dijelaskan? Oke, okay. dia macam ini. Kalau rumput yang jenis rumpun, dia hidup, dia cara pertumbuhan dia dia meninggi, dia ke atas. Jadi kalau ternakan dibiarkan di dalam kawasan pastura, dia baru tumbuh sikit, dia sudah diragut. Dia tumbuh sikit, dia diragut. Jadi dia akan uh, mati dengan cepat. Jadi dia memerlukan masa lebih lama uh, 6-7 minggu untuk tumbuh tinggi baru kita uh, terpaksa guna manusia uh, manpower lah manusia untuk tuai dan bagi makan kepada uh, ternakan. Tetapi kalau rumput yang jenis uh, spread yang boleh boleh menjalar jauh spread itu bisa boleh sebab dia boleh tunggu dia tunggu dalam 3 minggu 4 minggu boleh boleh uh, ternakan boleh uh, uh, meragut lagi lagipun kalau rumput jenis uh, untuk diragut kita makin uh, ternakan makin semakin meragut rumput tersebut semakin dia hidup semakin dia spread tetapi kalau rumput jenis rumpun dia meninggi semakin ragut dia semakin cepat uh, pupus atau matilah dia tidak boleh hidup sampai kalau rumput kita mau dia hidup lebih daripada tiga tahun lah sebab ah, proses dia untuk membesar dan tumbuh tu lama so kita tidak mau dia cepat kena tanam balik kena tanam balik macam itulah, saja so daripada saya terima kasih ya, ini ada lanjutan lagi untuk oh ada lanjutan lagi kan, ya untuk ibu Kenny saja yang menjelaskan iya. ini di room chat apakah pemberian hijauan tanaman sorghum dikenal ya sorghum. di Indonesia sorghum bagaimana tanaman sorghum ini apakah bisa mempengaruhi pertumbuhan ternak atau apakah ada efek samping ya atau efek samping dari pemberian sorghum silakan ibu Dr. Kendi um, sorghum kalau di sini macam uh, tidak tidak digunakan di Malaysia tidak digunakan tidak 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 populer tapi secara teorinya, secara teorinya boleh jawab dari segi teori sajalah. Uh, dia mempunyai kandungan uh, faktor anti nutrisi secara teorinya adalah sinogen uh, lah, sinogen dia sejenis uh, faktor anti nutrisi dia seperti uh, daun ubi sedikit ada faktor anti nutrisi. Jadi uh, dia boleh menyebab ada prosesnya. Dia boleh menyebabkan sianogen uh, dia macam hidrogen. Dia akan bertukar menjadi hidrogen cyanide. Tahu yang gas pembunuhan menggunakan hidrogen cyanide tu, yang gas yang boleh menyebabkan kematian tu. Jadi sekiranya terlalu tinggi, hanya sekiranya terlalu tinggi diberikan boleh menyebabkan uh, uh, sampai proses kematianlah. Tetapi Sekiranya dikawal kuantiti tersebut, dia masih boleh digunakan lah. Okey, uh, nah saya rasa itu sajalah jawapannya. Tapi uh, proses dia cuma sama ada kita kawal kuantiti yang kita bagi makan kepada ternakan, ataupun rumput itu boleh dilayukan uh, macam kita jemur seketika sebelum diberi makan kepada ternakan. Jadi boleh boleh men mengurangkan mengurangkan faktor anti nutrisi telah. mungkin itu saja yang saya boleh menyumbang di sini terima kasih iya terima kasih ibu dr cindy yang sudah memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pertanyaan dari peserta ini ada lagi satu ya pertanyaan terakhir, tapi ini ditujukan ke Pak Kaca. Tapi ini tentang pengobatan alternatif, saya kira tidak perlu dijawab. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Hardi Nur Hardi tentang penyakit alternatif ini, apa pengobatan alternatif. Pertanyaan di, di room chat sudah selesai, sudah habis. Mungkin ada pert, dari peserta yang ada di di apa di Zoom ini ingin bertanya secara langsung, saya persilakan menggunakan raise hand. Apakah ada? Apakah ada? Atau dari kelompok anggota kelompok masih ada lagi? Ya. Baik, uh, acara uh, diskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta sudah selesai, sudah berakhir. Uh, kita akan uh, lanjut kepada acara berikutnya yaitu. Uh, apa ini uh, ya rangkuman materi jadi uh, moderator sudah merangkum ya materi yang sudah uh, di yang telah disampaikan tadi uh, mungkin materinya uh, apa rangkuman ini biar moderatornya juga kelihatan silakan membacakan <laughs> rangkuman materinya nanti disorot oleh kamera kepada moderator silakan pak moderator Baik, terima kasih, Pak Yantonga. Uh, baik, uh, dari hasil uh, presentasi dan diskusi tadi, jadi dapat kami simpulkan, uh, saya mulai dari Ibu Dr. Kendirin. Uh, yang pertama adalah uh, secara umum pemeliharaan, terna, pemeliharaan ternak ruminansia atau sapi lembu di Malaysia. Awalnya dipelihara secara ekstensif. Namun saat ini konsep pemeliharaan sapi telah mulai dipelihara secara intensif dan integrasi dengan kelapa sawit. Keunggulan dari ternak ruminansia adalah memiliki rumen yaitu dengan empat ruang di mana proses pencernaan pakan dibantu oleh mikroorganisme yang ada di, di dalam rumen. Jadi volume rumen itu sekitar 100 sampai 120 liter. Adapun pakan hijauan yang bisa diberikan kepada sapi yaitu jenis rumput, kacang-kacangan, tumbuhan atau daun-daunan, di mana 90 persen keperluan dari energi dan protein ini berasal dari hijauan pakan ternak pada rumput, khususnya rumput cempat, ini khusus di daerah tropis, ini rumput ini kurang berkualitas, namun produksinya cukup tinggi. Adapun jenis rumput yang bisa diberikan. Uh, jenis rumput unggul yang bisa diberikan kepada sapi, yaitu nether Setaria, setaria, uh, brasiaria, paspalum, uh, dan selain itu juga ada uh, jenis leg leguminosa, atau termasuk dalam tumbuhan C3, seperti desmodium, arachis pintoi, kalopagium, uh, centrosema, dan lain sebagainya. Jadi rumput ini mudah ditanam di mana proses awal meliputi penyiapan lahan, pemupukan, pemanenan pada tiga bulan pertama dan panen berikutnya itu 6 sampai 7 minggu berikutnya. Untuk Prof Hardi dapat kami simpulkan dengan tadi materi dengan judul pencegahan penyakit dan kesehatan ternak sapi yaitu parameter sapi sakit dapat dilihat secara fisik yang kedua, dari kelakuan sapi tersebut. Yang ketiga, bahan buangan meliputi feses dan urinnya, serta produksi, baik itu susu maupun anak sapi yang dilahirkan. Jadi, secara fisik, tanda-tanda sapi sehat bisa kita lihat dari hidung yang basah tanpa ingus. Tidak ada keluar air mata pada sapi, dan keadaan kulitnya normal serta sapi memiliki tingkah laku sapi yang normal. Untuk pencegahan dapat dilakukan dengan lantai kandang yang harus kering, memperhatikan dan memberikan pakan dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang baik, dan pemberian vaksinasi secara, terat, secara rutin. Untuk pencegahan dapat dilakukan dengan pertama diasingkan, kedua rawatan, ketiga makanan, ke keempat sampelan, dan kelima susulan. Yang, uh, untuk narasumber ketiga, Bapak Insinyur Nyoman Kace, dapat kami uh, simpulkan bahwa pemeliharaan sapi di Bali itu berasaskan pada sosio culture religius, di mana sapi uh, pertama itu dijadikan sebagai bagian dari upacara adat, terutamanya sapi putih. Yang kedua, membantu petani untuk membajak sawah, namun uh, saat ini kondisi ini sudah jarang dilaksanakan. Yang ketiga adalah sebagai tabungan karena harga sapi yang cukup uh, stabil di pasaran. Jadi fluktuasinya tidak terlalu tinggi. Kemudian sapi Bali ini mudah dikenali dan memiliki daya adaptasi yang cukup baik. Jadi keunggulannya adalah tingkat kelahiran yang cukup tinggi, tingkat kematian yang rendah dan calf crop yang tinggi. Jadi dengan pakan uh, jenis pakan yang dapat diberikan uh, sama dengan yang tadi materi Ibu Kendirin Dapat diberikan hijauan segar berupa rumput-rumputan, kacang-kacangan atau leguminosa, dan daun-daunan. Kedua, jenis jerami, hijauan kering, silase, dan konsentrat. Dengan perbandingan rumput dan legum adalah 60-40 atau 70-30. Baik Bapak-Ibu, para narasumber yang saya hormati, demikian yang bisa kami simpulkan dari materi yang sudah dipaparkan. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Dr. Agus Maha sebagai notulen yang sudah menyampaikan rangkuman materi. Uh, untuk acara uh, penyampaian materi telah selesai, jadi saya menyampaikan, mengucapkan terima kasih banyak pada yang pertama Ibu Dr. Kendi, kemudian yang kedua Bapak Prof. Nurhardi, yang ketiga Bapak Insinyur Inyoman Kace yang sudah uh, memberikan materi, memberikan pengetahuan kepada kami semua, kepada kelompok apa yang sudah disampaikan semoga ada bermanfaat untuk menjalankan atau melakukan kegiatan-kegiatan peternakan di kelompoknya masing-masing. Tentu harapan kami Pak Prof Nur dan Ibu Kendi untuk ke depan kita bisa berfungsi kembali untuk kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka untuk kita bagaimana menambah pengetahuan wawasan dan ilmu baik bagi masyarakat maupun bagi kita para akademisi yang ada di perguruan tinggi. Selanjutnya masuk ke acara berikutnya, ini waktunya betul-betul pas sekali, jam 12.50 kurang 10 menit. Acara penyerahan bibit hijauan pakan dan peralatan secara simbolis kepada Ketua Kelompok Simandri Manacika Gunabakti oleh Dekan Fakultas Pertanian didampingi oleh Kak Prodi Peternakan, ketua kelompok ya, ketua kelompok Mani Cika. Mana Cika Gunabakti. Eh uh, silakan Bapak Dekan didampingi oleh Ketua Program Studi dan Ketua Kelompok Pak uh, Gusti Made Soartano untuk ke depan ya untuk uh, apa namanya menerima uh, bibit rumput, bibit indigo vera dan peralatan. Dan peralatan-peralatan yang diberikan kepada kelompok untuk e, dimanfaatkan di kelompok. Ya, silakan mohon kepada para peserta untuk tetap kesetiaannya berada di live streaming Zoom. Karena sebentar lagi kita akan foto bersama. Setelah itu baru dilakukan acara penutupan. Baik, Bapak Ibu sekalian dilanjutkan dengan foto bersama. Petugas IT untuk mengambil foto sesuai dengan jumlah layar ada tiga ya. Ini masih ada 67 yang bertahan. Mungkin uh, Bapak Ibu yang berada di uh, live streaming Zoom untuk menghidupkan kamera, untuk menghidupkan videonya untuk diambil sesi foto bersama. Ya, mohon untuk menghidupkan video untuk uh, foto bersama. Nanti saya hitung. Bagaimana Pak? Bagian IT sudah bisa ngambil? Ya, layar pertama satu, dua, tiga. Layar kedua, satu, dua, tiga. Layar ketiga, dua saja ya. Oh, dua layar saja. Baik, foto bersama sudah selesai. Tanpa menunggu jeda, langsung kita ke acara penutupan, jadi penutupan kegiatan PKM atau kegiatan community service internasional yang dilakukan sejak tanggal 27 September berlangsung secara serial sampai sekarang tanggal 30 Oktober. Nah, pada saat hari ini pada sesi webinar yang keempat setelah selesai akan dilanjutkan dengan penutupan kegiatan secara keseluruhan. Untuk penutupan ini saya mohon kesabaran Bapak Ibu yang berada di room Zoom untuk tetap berada Uh, mungkin di sini masih ada Pak Dekan, Pak Aswan. Masih ada uh, untuk acara penutupan, akan saya berikan kepada panitia untuk menutup. Nah, setelah, selanjutnya, dengan demikian berakhir acara webinar untuk program studi peternakan yang bekerja sama dengan Fakulti Pertanian Lestari Universitas Sungai Malaysia Sabah. Selanjutnya, uh, saya serahkan kepada MC untuk uh, menutup acara. Pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan. Semoga Bapak Kepala Desa sudah ada, ya. ya Bapak Kepala Desa sudah ada. Silakan, eh, mahasiswa, untuk yang jadi MC, untuk eh, membawakan acara penutupan. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam. Namo buddhaya yang terhormat. Bapak Rektor yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1 Dean Faculty of Agriculture Warmadewa University Dean Institute Penyelidikan Marine Borneo Sabah Dean Faculty of Sustainable Agriculture Malaysia Sabah University Dean Faculty of Plantation and Agrotechnology University Teknolo Teknologi Mara, Dean Faculty of Applied Science University Teknologi Mara, yang terhormat Kepala Desa Baru, para narasumber, panitia penyelenggara, dan ketua-ketua kelompok budidaya ikan Mina Ayu, pengelola desa wisata Pinge, wanita Tani Dharma Santi, tani ternak Manacika Guna Bakti, serta peserta pelatihan yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya kita dapat menghadiri acara penutupan pengabdian masyarakat internasional pada pagi hari ini. Sabtu 30 Oktober 2021. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk mempersingkat waktu, kami beri kesempatan kepada Bapak Kepala Desa untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Kepala Desa tempat dan waktu saya persilakan. Izin saya buka maskernya. Baiklah terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, yang diwaso karena berkatnya kita dapat berkumpul di sini. Pada kesempatan yang baik, pada saat kegiatan penutupan PKM pada hari ini tanggal 30 Oktober 2021. Maka dari itu tidak lupa kita mengaturkan pengajali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, rahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita tetap diberikan kesehatan sehingga kegiatan pada siang ini penutupan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dari tanggal 27 September sampai tanggal 30 Oktober ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang sangat saya hormati terkait dengan kegiatan yang sudah berjalan dengan baik di mana diawali dari kegiatan apa namanya tanggal 27 September pembukaan sekaligus pelatihan kelompok tani ikan minayu sudah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita yang mana pada saat kesempatan tersebut sudah diberikan pembinaan-pembinaan terkait dengan hama dan penyakit pada ikan, sehingga sudah ditemukan permasalahan-permasalahan yang sudah bisa dipecahkan. Waktu itu, itu besar harapan kami karena kelompok tani ikan Mina Ayu yang sudah berdiri cukup lama, yang kurang lebih itu kalau tidak salah itu berdiri tahun 2000, dengan anggota kelompok lebih dari 15 orang, itu merupakan mata pencaharian warga kami di Desa Baru dan besar harap kami, kelompok tersebut bisa berkembang, bisa berkembang dengan pesat, karena sangat mendukung sektor ekonomi yang ada di Desa Baru. Yang kedua, kegiatan pada tanggal, kalau tidak salah pada tanggal 9, 9 Oktober, yaitu kegiatannya pembinaan Uh, teknologi pangan, teknologi pangan sudah berjalan juga dengan baik, di mana kelompok wanita tani, uh, Banyar dinas susut, sudah mendapatkan pembinaan, yaitu pengolahan ubi talas. Kalau tidak salah, pengolahan ubi talas untuk menjadi selai, menjadi keripik itu luar biasa, Pak, meskipun. KWT atau Kelompok Wanita Tani baru berdiri tahun 2020, 2020 sehingga kegiatan tersebut saya lihat antusias daripada anggota kelompok luar biasa, ini perlu mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan sehingga kegiatan-kegiatan ini memiliki manfaat ekonomi, ekonomi karena di masa pandemi ini masyarakat kami sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan tambahan Ya, ini menjadi biar jadi mitra daripada Universitas Warma Dewa khususnya Fakultas Pertanian. Yang kegiatan yang ketiga kalau tidak salah itu tanggal 25 diselenggarakan. 25 yaitu Agro Teknologi Pertanian. Itu organik gitu Kami memiliki desa wisata di sini sudah berdiri tahun 2000 2004 SK-nya Pak dan sudah dalam melaksanakan kegiatan atau program desa wisata berjalan mulai 2011. Besar harapan kami program-program yang mendukung desa wisata kami ini dengan desa wisata dengan potensi yang ada yaitu pertanian organik sebagai dukungan yang paling utama itu. Karena kita sudah tahu wisata pinggir ini memiliki lahan yang cukup luas pak, terutama di sektor pertanian, sehingga besar harap kami ada kaitan juga dengan kelompok simanri minahayu yang sudah hadir semuanya di sini, yang sudah mana mana cika mana cika yang sudah mengikuti uh, pembinaan pada siang ini dari pagi sampai siang mengikuti dengan antusiasnya. Dan besar harapan kami sekaligus nantinya, biar nanti uh, Universitas Warma Dewa khususnya Fakultas Pertanian selalu mendukung program-program kami ini. Biar menjadi mitra nanti ke depannya, bila perlu ini menjadi desa binaan. Karena saya tahu hanya Universitas Warma Dewa khususnya Fakultas Pertanian yang sangat berbuat, yang sudah banyak berbuat dari uh, tahun yang cukup lama gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan dan besar juga harap kami kepada Bapak Ibu di Malaysia ini khususnya, tolong juga dibantu untuk mempromosikan desa wisata kami, desa wisata pinggir, biar kiprahnya nanti sampai go internasional. Itu harap kami sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan kami tutup dengan mengaturkan Santi. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa atas sambutan yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dekan Fakultas Pertanian Universitas Warma sekaligus menutup kegiatan PKM Internasional pada hari ini. Kepada Bapak Insinyur Dewa Nyoman Sadguna M. AGB, saya persilakan. Okay. Uh, selamat sore ya. Sudah sore ini ya masih siang. Kedengaran mungkin di di situ ya di di apa namanya di zoom. Mudah-mudahan bisa terdengar karena tadi ada orang ada yang komplain suara kita di sini kurang keras katanya. <laughs> nah walaupun begitu saya akan tetap. Uh, lakukan penutupan acara sore ini ya Pak siang ini jadi Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Nama Budaya Salam sehat bahagia bagi kita semua yang dihormati Bapak Ketua Yayasan Yayasan Korpri Provinsi Bali Bapak Rektor yang diwakili oleh Bapak Nyoman Kace selaku Timbalan Rektor bidang akademik, Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat Kaswarma Dewa, Kepala IO International Office Universitas Warma Dewa, Tuan dan Puan Dekan rekan kerjasama dari Malaysia, yaitu Institut Pendidikan Borneo Marin University Sabah, Dekan Fakulti Pertanian Lestari University Malaysia Sabah, Dekan Sains Gunaan University Teknologi Mara Malaysia, Dekan Fakulti Pertanian dan Agroteknologi University Teknologi Mara Malaysia, Bapak Kepala Desa Baru, Daerah Marga, Kabupaten Tabanan, semua pentadbir dan anggota komuniti petani di Desa Baru yang telah terlibat dalam aktivitas komuniti servis bangsa ini. Semua pembentang komuniti servis antarbangsa Fakulti Pertanian Universitas Warma Dewa tahun akademik 2021 jawatan kuasa pengelola dan semua peserta yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan dalam suasana bahagia dan sehat pada acara penutupan kegiatan community service antar bangsa siang ini. Sabtu 30 Oktober 2021 secara virtual. Setelah kita mengadakan rangkaian aktiviti bermula pada hari Senin 27 September 2021 dan Alhamdulillah keseluruhan rangkaian aktiviti telah dapat berlangsung dengan lancar dan berjaya. Tuan dan puan semua yang dirahmati Allah, di kesempatan yang mulia ini, saya mewakili seluruh keluarga Universiti Warma Dewa, khususnya warga akademik Fakulti Pertanian Universiti Warma Dewa, menyampaikan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung dalam aktiviti Komuniti Servis Antarbangsa ini yang bermula daripada kemunculan ide dan seterusnya berlanjut kepada persiapan pelaksanaan sampai kepada penutupan aktivitas siang ini. Masyarakat sasar khususnya masyarakat tani sasar turut mengalu-alukan acara ini sebagai medium penerangan dan komunikasi serta pendidikan tentang penerapan teknologi inovasi yang telah disampaikan. Agar anggota masyarakat tani, sasar dapat mengamalkan dan mengaplikasikan teknologi inovasi. Selain itu, kita semua juga mendapat faedah lain dalam bentuk menjalinkan silaturahim yang lebih kukuh untuk kerjasama yang lebih meluas di masa hadapan. Walaupun bagaimana, kami menyadari bahwa untuk mencapai hasil yang sempurna. Proses dan langkah yang lebih intensif dan mapan masih diperlukan. Oleh yang demikian, apa yang dijalankan dalam aktivitas ini bukanlah hasil akhir daripada objektif aktivitas yang telah ditetapkan, tetapi hanyalah pencapaian atau kemajuan yang perlu diteruskan untuk mencapai seorang petani yang kreatif dan inovatif berdikari. Dan profesional, serta sehat sejahtera, pelbagai cadangan dan input yang diperoleh daripada masyarakat sepanjang aktiviti ini dijalankan adalah maklum balas yang berharga agar menjadi input untuk merancang aktiviti yang sama seterusnya. Bagi anggota komuniti petani yang telah berpeluang menyertai aktiviti ini. Saya menyeru agar pola menyam, agar pula menyampaikan hasil penerapan inovasi teknologi yang telah diperoleh kepada anggota masyarakat yang lain agar mereka dapat mengembangkan semangat dan kebanggaan sebagai petani karena berjaya melaksanakan inovasi teknologi untuk kemakmuran bersama. Marilah kita berganding bahu membina masyarakat petani yang sehat bahagia dan sejahtera agar mampu melahirkan rasa bangga sebagai petani. Bagi rekan kongsi di luar negara, tuan dan puan dekan yang dihormati, dekan Institut Pendidikan Borneo Marine University Malaysia Sabah, dekan Fakulti Pertanian Lestari University Malaysia Sabah, dekan Fakulti Sains Gunaan University Teknologi Maria Mara Malaysia, dan Dekan Fakulti Pertanian dan Agroteknologi Universitas Teknologi Mara Malaysia, Bapak Ketua Desa Baru, Kepala Desa Baru, Daerah Marga, Kabupaten Tabanan, dengan semua jajarannya, bahwa bermula dengan aktivitas komunitas servis antar bangsa ini, kami berharap kerjasama akan e, diteruskan dan dipupuk dalam aktiviti kolaborasi lestari yang lain, seperti pendidikan kolaboratif, penerbitan ilmiah, aktiviti persidangan, kuliah dan pertukaran pelajar, pelatihan, field proyek, dan bentuk kerjasama lain yang berkaitan. Kepada semua jawatan kuasa penganjur dan penganjur majelis, Selain ucapan terima kasih, saya juga ingin mengucapkan tahniah di atas kejayaan Anda, menjayakan siri aktiviti komunitas servis antar bangsa ini, sehingga pelaksanaan aktivitas ini dapat berjalan dengan selamat, lancar, dan jaya. Semoga segala penat lelah Anda akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh dalam berbakti kepada masyarakat. Khususnya kepada masyarakat petani di desa baru dan kepada institusi kita tercinta. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas peran serta para sahabat tuan puan dekan di Malaysia, dengan seluruh jajarannya, bapak kepala desa baru, dengan seluruh jajarannya, seluruh komunitas petani di Desa Marga, yaitu kelompok tani ikan mina ayu, kelompok wanita tani dharma santi, komunitas desa wisata berbasis agro kreatif pinge, dan kelompok tani simantri manah cika Gunabakti yang telah bau membahu dalam menyukseskan aktivitas komunitas servis antar bangsa ini. Akhir sekali dengan mengucapkan Om Awi Genam Astu Namo Sidam dan alhamdulillah hi robil alamin aktiviti komite servis antar bangsa ini secara resminya saya tutup. Semoga segala usaha yang telah kita usahakan untuk membina kerjasama mutualisme ini mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om Wabilah Witopik Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat sejahtera buat kita semua Amin Baik demikianlah seluruh rangkaian acara pada pada siang hari ini saya selaku pembawa acara meminta maaf untuk mewakili kami keluarga besar Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa jika ada salah kata ataupun sikap mohon dimaafkan bagi 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 bapak-bapak yang ada di sini maupun di room, uh, ruang Zoom. Baik, saya tutup dengan prama santi Om santi 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 Om. atas kesediaannya untuk bekerja sama. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita lanjutkan lagi. Dr. Kendi, Kendrin, Prof. Nur, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mohon maaf jika ada kesalahan komunikasi ataupun miskomunikasi yang terjadi. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lanjutkan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Sekali lagi, saya sebagai Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Prof Aswang, Dr Kindrin, Prof Nur nanti bisa hadir ke Bali dan bisa kita ajak untuk keliling melihat kondisi di Bali. Terima kasih. Selamat siang. Semoga kita tetap sehat. Terima kasih. kepingin mau ke Bali. <laughs> terima kasih Bapak Ibu semua ya, terima kasih banyak. Ya. Prof Paswan. Terima kasih Prof. Dr. Kendrin, Dr. Nuradi sudah berkenan bekerja sama. Nanti lanjut kita tahun depan sudah rencanakan kegiatan bersama lagi. Semoga nanti bisa kita tukar peran, mungkin dari Malaysia dan kami akan juga ikut berpartisipasi. Demikian kira-kira. Kalau bisa nanti kita akan melakukan riset kolaborasi sehingga kebersamaan kita akan menjadi lebih intensif lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih pak dekan. Ya mohon uh, daripada pihak fakulti kita Pak, Pak Dekan kita teruskan nanti dengan LI-nya dan saya akan apa itu berhubung dengan Bapak juga kemudian ya ya mohon uh, izin untuk diri ini Pak ya ya baik Prof. kita segera akan uh, kembali komunikasi dengan intens Prof. ya Selamat oh. Jan, Prof. ya Selamat, selamat semuanya Salam hormat di kami semua. Ya, terima kasih ya. Mohon undur diri ya. Terima kasih banyak. Eh, undur diri ya. Terima ya. kasih.